Okay, share-sharekanlah, share-sharekan. Kita ada isu-isu menarik kita nak kupas, kita ada isu-isu yang apa nama tu, kemiskinan yang kita nak kupas, kita ada salah sangka yang kita nak kupas, dan macam-macam cara lah kita nak buat. Kita pergi jalan yang baik lah, jalan baik. Kita ambil jalan baik supaya ikatan silaturahim kita tidak putus. Itulah tujuan asal kita pun. Salam Nohal Rizal, salam Nohal Boy, salam Nohal, yes. Silakan, silakan. Share-sharekan, ya, share-sharekan. Share-sharekan, ya. Salam, Nohal. Waalaikumsalam, Allah. Mas, Afar, Mansur, yes. Sorry kalau macam baca nama lambat tu macam apa tak, apa nama panjang sangat tak, macam agak susah sikit. Kadang dah dapat nama tu, dapat tengok tu senang sikit. Share-sharekanlah, share-sharekanlah. Ini kita ada cita-cita apa yang kita nak kemas, kemaskinikan ataupun kita nak perbetulkan salah sangka. Apa masuk? Yes, my brother is there. Salam dan share. Thank you brother. Thank you brother. Terima kasih pak. Terima kasih. So kita nak perbetulkan. Salam Nohal. Waalaikumsalam Syamil. Waalaikumsalam Syamil. Salam hormat saya pada semua ya. Okey. Mohon abang share kawan-kawan ada benda yang nak perbetulkan oleh. Yes, yes. Share lah, share lah. Kita share supaya dan okey, thank you, thank you. Waalaikumsalam Masrin. Jebon Noal. Mandro Dio. Omang share. Okey, nanti share lah mana yang boleh share kita share je. Hari ini kita ada isu-isu yang baik, isu-isu yang menarik kita nak kupas dan isu-isu yang salah sangka apa panggil tu? Kat situ saya nak betulkan lah. Waalaikumsalam. Okey, sebelum saya mulakan perbahasan ataupun live forum 3M ni, macam biasalah saya nak kita sama-sama saya ucapkan assalamualaikum, salam hormat saya pada semua pada adik-adik, abang-abang yang saya hormati. Salam hormat saya pada semua Tak kira lah baru ke lama ke adik ke abang ke pakcik, makcik ke siapa pun tak kisah. Itu tanda hormat saya. Okey, saya nak, okey kejap saya baca. Okey, saya nak sebelum kita mulakan apa-apa, kejap saya pin dulu. Apa punya. Okey, saya nak mulakan atau cara ni dengan kita menghormati junjungan besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hebat dan sahabat-sahabat bangsa yang hebat, arwah ayah saya yang hebat, ayah mertua saya yang hebat, atuk dan nenek-nenek saya, pakcik dan makcik-makcik saya. Ini kita sedekahkan Fatihah. Sahabat-sahabat kita yang telah pergi meninggalkan kita, saudara mara kita, saudara-saudara se-Islam kita yang mana telah pergi meninggalkan kita. Apa yang terdaya kita sekarang waktu hidup ni, kita cuma boleh mampu sedekahkan Al-Fatihah bagi diorang. Semua sahabat-sahabat pemuzik kita, yang tua muda, yang mana telah bagi, sangat menyediakan kita. Tapi tak apa, inilah masanya kita dapat sedekahkan Al-Fatihah bagi semua yang kita sayangi dan hormati. Okay, saya mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 رب العالمين. Okay, tengah tapi tentang cerita saya sebagai budak saya tak berani nak komen, hanya saya faham
yang Abang Hassan cerita sebelum-sebelum ni mungkin ada tersalah sangka. Sekejap eh. Unpin. Okey. Nak jadikan cerita, hari ni saya dapat satu, baru kejap tadi saya dapat satu apa? Daripada Bandi Amok. Ya, yeah, daripada Bandi Amok mengatakan, saya tak tahu diceritakan untuk siapa. Saya tak tahu ditujukan untuk siapa. Tapi bagi saya, itu hak dia lah. Dia nak cerita sebab dia Bandi Amok. Itu hak dia. Itu memang, ialah hak dia kan. Dia boleh cerita apa saja dia nak. Okey. Kalau cerita tu ditujukan kepada saya, saya mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Saya tidak dididik untuk cerita benda yang bukan-bukan. Saya tak mahu. Maksudnya, kalau kebenaran, biarlah cerita kebenaran. Kalau benda tu bukan, saya kena rungkaikan. Supaya peminat-peminat muzik bukan saja Amo. Lain. Babylon baik. Apa-apa yang saya involve lah. Secara gitar saya involve. Then saya akan cerita. Benda yang saya tak involve, saya tak nak cerita. Sebab apa? Apa perlunya saya nak cerita benda yang tiada sentuhan saya langsung. Jadi, benda ni berperingkat. Tidak ada unsur untuk cerita pasal Bandi dulu sebab bila saya involve dengan Bandi, ianya bermula dengan konsert-konsert ataupun show di Funfair dan sebagainya. Barulah waktu tu saya akan call dia ataupun tanya pendapat dia, tanya dia punya kisah, kita sama-sama enjoy dalam atas pentas, dalam van, isap rokok, macam-macam. Itu semua kisah-kisah kita dengan dia nanti. Itu saya akan buka nanti cerita tu. Itu pasti. Sebab apa? Itu jalan dia yang sebenarnya. Tapi dari sudut musical pula, dari sudut penterjemahan muzik, banyak peminat-peminat tanya saya. Nak tanya Bong, dia orang tak ada nombor telefon. Nak tanya Facebook, tak ada. So, dia orang tanya saya, bang, betul ke bang macam ni bang? Bang, betul ke? Ada, semua ni ada kat sini. Dalam Messenger, dalam WhatsApp, macam-macam dia orang tanya saya. Bang, siapa main lagu ni? Oh, lagu ni, abang main ke? Kalau saya tak main, saya tak boleh mengaku tau. Saya cakap, korang cek balik. Setiap benda yang saya cakap, mesti berpandukan pada fakta. Kadang-kadang saya cakap dengan budak-budak yang tanya tu, dek, saya tak dengar, saya tak boleh cakap lah dek. Adik hantar saya, bagi saya link, bagi saya dengar intro dulu. Bila saya dengar intro, saya cakap, bukan, ini lagu Hillary main. So, saya nak betulkan keadaan yang tersalah sangka. Daripada peminat-peminat sendiri, oh bang, kita orang ingatkan, ini Hillary main. Kita ingatkan, ni abang main. Tak. Sebab saya ada sedikit rasa malu untuk cakap benda macam tu. Kalau kata itu bukan saya main, tak mahu saya takkan mengakunya. So, saya nak kena dengar betul-betul. Saya nak, saya nak bagi penjelasan sebab kita memang involved. Memang kita involved dari sudut bunyi. Kita memang involved. Bukan setakat main-main tau. Pergi datang session, oh tu balik, tak ada. Kita involved daripada amplifier, daripada setting sound, daripada macam-macam. Gitar-gitar semua saya bawa. Segala-gala habis saya bawa datang studio. Untuk rekod bagian saya. Terima kasih. Rekod bagian saya. Sebab apa? Amok punya production dijaga oleh Amok punya production dijaga oleh B&D Production. Yang saya cerita ni semua under B&D Production sahaja dalam EMI. Bukan luar pada tu. Saya tak nak cerita sebab saya tak tahu. Saya tak tahu. Jadi saya tak berani cerita apa-apa. So apa-apa saja yang saya cerita ialah benda yang saya involve saja. Daripada first album saya dah cerita benda kebenaran. Jangan tanya bang, abang main berapa lagu bang? 9 lagu? Tak, bukan. Abang main 2 lagu saja. Lepas tu Arwah Samad main 1 lagu. Lepas tu yang baki lagu lain adalah lagu kromok. Yang diolah, disunting, ditukar bahasa dan dinyanyikan oleh Bandi. Itu saja abang cakap. Abang tak ada tokok tambah 1% pun tak ada.
Tak ada. Ha. So album-album lain dari sudut sound, dari apa cerita sebab apa? Arrangement music, susunan music yang paling penting bagi Amok disusun oleh Bong. Kena faham lagi sekali. Disusun, walaupun gitar part saya main, ada lagu saya main, ada lagu Hillary main. Tapi, saya nak cerita, saya cerita benda benar saja. Saya tak pernah cerita, arrangement music saya buat. Saya tak pernah cerita bang. You all boleh check mana saja. Check mana saja video saya ada. Kalau ada saya cakap saya main, saya berhenti main muzik. Hari ini saya berhenti. Selama-lama saya berhenti main. Kalau adalah benda tu saya cakap, oh Amok saya produce, katalah Amok saya cakap saya produce, katalah arrangement muzik saya cakap saya buat, saya berhenti main muzik hari ini. Korang bagi saya bukti. Ha, saya nak korang bagi saya bukti. Mana-mana bukti, video saya cakap, saya punya tulisan mana saya cakap, saya mengaku, saya yang buat semua, oi, saya berhenti main muzik lagi. Main gitar pun saya berhenti bang lagi. Ha, saya pergi kerja balik Petronas ke, kerja Shell, tuang minyak, saya tak ada hal. Pasal tu saya cakap, benda ni salah faham. Sepatutnya, bagi pihak dia, dia kena rasa bangga lah. Sebab apa? Kita cerita benda betul. Kita naikkan benda yang betul. Kita cerita pasal Amok benda betul. Ha, sebab apa? Itulah kebenarannya. Ha. Jadi pasal tu saya tak boleh ulas hari-hari benda-benda macam ni. Sebab apa? Sampai bila saya nak, kadang 5 orang tanya, kadang 10 orang tanya, kadang 2 orang tanya. Sampai bila saya nak cakap? Pasal tu saya panggil Bong. Saya cakap, saya ajak dia. Mula-mula saya call kat Bong. Ada problem mas. Problem apa? Boleh tak kalau gua jemput lu dalam gua punya live 3M video ni? Ada apa? Apa cerita? Tak adalah, saja nak cerita betulkan kemelut ni. Ha? Kemelut pasal ada orang ngaku dia main, ada orang cakap itu Awok main, ada orang cakap Stone main, ada orang cakap dia tu produce. Oh iya ke? Ah, okeylah. Tapi gua nak datang rumah lu. Bong sendiri cakap, gua datang rumah lu, gua akan duduk sebelah lu, gua cerita semua satu persatu nanti. Siapa lagi yang layak cerita selain pada Bong pasal muzik Amok ni? Siapa lagi layak cerita? Mesti Bong lah. Dia lah arranger, dia lah producer. Ha, macam Bandi, saya akan panggil dia nanti kita cerita pasal live show. Perjalanan kita sama-sama pergi Singapura, pergi Penang, pergi Pahang, pergi mana-mana main, pergi nyanyi mana-mana. Kita enjoy-enjoy, makan, isap okok, lepak-lepak, ketawa gila-gila. Barulah saya panggil Bandi. Barulah dia saya akan video call dengan dia. Oi, ingat tak bro, kita dulu macam mana? Barulah cerita yang pasal dia keluar. Tadi bila cerita pasal muzik, saya tak boleh cerita dengan dia. Saya kena cerita dengan owner dia. Ha. Saya kena cerita dengan... Tak, saya tak. Saya faham. Mungkin Bandi rasa... Tapi dia kena tengok balik video lah. Saya tak pernah lah cerita benda-benda yang ngarut. Saya tak pernah. Saya tak pernah. Ha. Saya berani kerana benar saja. Betul saya cakap. Orang nak cerita apa, silakan. Tapi bawa bukti. Itu saja. Kalau ada benda-benda yang saya jatuhkan Amok. Ha? Apa link ke video? Tak apa-apa saja. Apa-apa yang ada kalau saya cerita yang menjatuhkan Amok ke apa? Tak ada bang. Tak pernah sekali pun tak ada bang. Saya tak ada. Saya bangga lagi ada. Saya cerita sebab saya bangga. Ha, saya bangga sebab sentuhan saya ada dalam tu. Ha, ingat senang ke? Bawa 6 marshal, 6 kabinet, bawa 3 head, bawa sampai 7 biji gitar main dalam Amok. Main-main ke? Main-main ke? Ha, dan saya tidak pernah sign mana-mana perjanjian dekat mana-mana company. Ini cerita pasal company ya, bukan cerita pasal Amok atau apa tidak. Ini cerita pasal company atas kerja saya. Ha, Bong cerita, kenapa tak saman Bong saja? Bong cerita benda betul. Ha. Kita cerita benda betul. Kita tak nak cerita benda fitnah semua, tak mau. Sebab apa? Yalah, kalau kata Bandi nak cerita, itu hak dia. Sebab apa? Sebagai orang yang icing on the cake.
penyanyi itu icing on the cake lah. Music tu music bong punya. Ha. So penyanyi itu Bandi. Itu benda betul. Itu memang fakta. Ha. So saya tak boleh cakap benda-benda yang sentuh pasal Bandi sebab saya tak tahu. Ha, saya tak tahu. Ha, so kalau benda yang saya tak tahu, kalau saya cakap nanti timbul fitnah. So saya tak nak cakap. Ha, so kalau cerita pasal show ke, takkanlah saya nak cerita pasal Bandi dapat berapa dekat. Saya tak nak cerita, itu saya tak tahu. Saya cuma cerita benda yang bersangkut paut dengan benda yang kita involve saja. Ha. Orang tanya saya, bang. Selalu saya kena. Bang, tanya matap, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Boleh tanya sikit tak? Ini ada cerita pasal Amok ni, apa cerita bang? Apa? Lagu Untuk Mu Sayang ni, abang main dulu punya ke? Cakap dulu. Tak faham lah. Yang Fabian. Fabian bukan saya main. Fabian bukan saya main. Fabian lah main. Saya main Untuk Mu Sayang, lagu Fabian yang diolah oleh Bong. Itu saya main. Takkanlah saya nak mengaku benda yang Fabian main saya main. Ha, itu benda pasal benda kalau salah tulis, sebelum tulis kena fikir dulu. Kena fikir dulu, tengok betul. Oh, tengok video-video, tengok macam mana. Oh, apa siasat ni cakap ni. Okey. Saya highlightkan Amok ni. Bukan saya condemn Amok, tidak. Saya highlightkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha. Saya sampai hari saya akan angkat Amok. Oh, benda tu macam ni. Ha, ni Bong buat. Oh, ni lagu saya main. Oh, ni lagu Hillary main. Saya tak ada jatuhkan Amok langsung. Tak ada. Saya bangga dengan kerja saya lah. Ha. Kata dengan kumpulan Screen saya main, saya cerita. Dengan kumpulan Rio main, saya cerita. Dengan kumpulan Lestari saya main, saya cerita. Sebab apa? Saya tak ada perjanjian, bang. Saya tak ada. Korang kena faham. Aku ni professional player tau. Ha. Kita ni duduk dalam industri. Kita ni professional player. Kita bukan budak-budak tapi jalan ke panggil sebarang-sebarang pemain, tak ada. Bukan. Ha. Kita orang professional tau. Kita tak ada sign agreement dengan mana-mana company. Kalau kata macam ni. Okay. EMI, Hasan, ini payment kau. RM8,000 ambil. Okay, session satu album siap. Settle, okay. Lepas tu lagi RM8,000 ada. Nah, ini untuk kau senyap. Senyap tak apa eh? Ha, kau jangan ngakulah benda ni kau buat. Kau main. Bong pun jangan ngakulah. Oh, ya ke? Okay. Kalau saya sanggup ambil duit tu, saya cakap tahu saya okey, saya akan ikut. Tapi kalau saya tak dapat apa-apa, itu kerja saya bang. Ha, kalau saya menipu bang tak baik bang. Kalau orang tanya saya, ni lagu abang Stone main ke? Ha, dia main. Itu menipu namanya bang. Tak baik bang. Saya kena jawab besok ke akhirat, saya tak nak. Itu kerja saya. Benda yang kerja saya ngaku. Benda yang tak bukan kerja saya, Hillary yang main. Hillary ngakulah dia main. Dialah. Dia tak nak ngaku, saya tak boleh buat apa. Kalau dia, okay, katakan macam kata album, saya tengok album, ada kumpulan-kumpulan lain. Yang mana sesi-sesi lain main, dia ngaku sekarang, dia mengaku. Apa masalahnya? Dan memang itu kerja dia. Apa macam? Apa bang, abang tak ada pun condemn Amok. Eh, tak boleh, saya takkan condemn Amok apa. Saya tak ada condemn Amok. Takkan ada. Kalau ada, ambil bukti saya berhenti main gitar lagi. Sepanjang hayat saya tak nak main dah. Carilah mana-mana. Ada bukti, bawa sini. Cari mana-mana saya condemn Amok. Saya condemn muzik Amok. Saya cerita semua bukan-bukan. Carilah, bawa sini. Mana ada? Pasal tu, setiap kali saya buat live, saya bukukan benda ni. Saya sejarahkan benda ni supaya peminat tahu. Nak tanya, takkan nak tanya saya hari. Bang, lagu ni abang main ke? Tak payah tanya. Tengok video dah dekat YouTube. Ha? Ma, kita berani kerana benar, bang. Ha, itu Allah SWT cakap. Kalau kita tahu, kita lurus, kita jalan je. Saya tak salahkan Bandi sebab apa? Bagi saya, iyalah itu dia penyanyi. Dia penyanyi Amok yang sebenarnya. Dia berhak cakap apa saja yang nak cakap. Sebab apa? Dia mungkin tersalah faham. Mungkin diceritakan itu untuk saya ataupun diceritakan itu untuk orang lain. Saya pun tak tahu.
Saya pun tak tahu. Ha. Tujuan saya buat 3M punya forum ni untuk rapatkan silaturahim. Bukan nak pecah belahkan dengan orang, saya tak mahu bang. Tak lama lagi kita bakal pergi. Takkanlah kita nak pergi laga-lagakan orang. Saya tak mahulah ni kerja semua. Ha, saya buat video ni hari ni pun sebab nak bagi orang faham. Nak bagi orang faham supaya yang berlaku inilah yang berlaku. Ha. Agak-agak baca. Mungkin dia salah faham kot San. You never mention anything else. Just music. Yeah man. Yeah. Aku tak pernah cerita lah. Tak pernah cerita. Kalau ada orang tanya saya, bang, macam mana Bandi dengan abang dulu bang? Dalam konsert. Baru saya cerita. Bandi baik. Dia jaga kita orang. Dalam pergi show, belikan rokok. Bawa makan, enjoy. Lepak-lepak ketawa terbahak-bahak macam nak mampus ketawa, ha, siang malam ketawa je kerja. Ha, itu baru cerita sebenarnya akan keluar. Betul tak? Tapi kalau cerita pasal muzik, saya tak boleh cakap dengan dia. Takkan saya cerita Bandi, Bandi lu buat arrangement macam mana? Betul ke? Mana boleh? Saya cakap dengan Bong lah. Ha, tu jangan salah faham. Fikir dulu. Tengok dulu, kaji dulu apa siasan dia tulis ni. Oh, okey. Kalau ada betul lah aku cakap, terus tembak aku kat depan. Tak apa, aku tak kisah. Terus tembak aku dekat wall aku. Bandi boleh, ada hak dia. Dia boleh cakap, San, lu apa kutuk gua macam ni? Ha, dia boleh cakap. Saya boleh minta maaf kalau betul. Saya minta maaf terus. Eh, alamak, gua terlepas cakap. Ha. Itu saja. Saya cerita benda yang, apa kerja saya buat. Adakah korang tanya, bang, Akar dan Bumi abang main eh? Ha, ya. Adakah? Tak ada. Saya takkan cerita punya. Saya cakap saya akan dengar dulu. Dengar intro. Eh, ini bukan. Ini lari main. Okey bang, lagu apa? Dendam ke apa? Dendam. Abang main ke? Bukan. Lagu ni lari main. Ha. Lagu Hakikat. Hakikat saya main. Lagu Untuk Mu Sayang. Amok version saya main. Itu saja. Mana lagu-lagu lain? Dalam Semak saya main. Saya bangga cakap saya main bang. Sebab itu sentuhan saya bang. Tak ada siapa boleh deny kan. Tak ada siapa boleh palsukan fakta tu. Nah, tak ada siapa boleh palsukan. Ini kebenaran bang. Music arrangement siapa buat? Bong Muhammad Kamal bin Ali. Dia yang buat segala-galanya tentang music Amok ni. Haa. Saya tak pernah cakap apa-apa pun sebab saya tak berani. You all boleh check balik sejarah-sejarah saya dalam penceritaan saya tentang Amok ke lagu-lagu saya post yang saya main. You all tengok balik. Bukan Amok saja, lagu Aisyah, baik lagu Shima, baik lagu Rio, baik lagu kumpulan Sting, baik lagu kumpulan apa Aero, baik lagu kumpulan UK, baik lagu kumpulan apa baik. Dan beratus-ratus lagi lagu-lagu yang saya pernah main. Sepatutnya, korang dah, peminat dah tahu, kita bukan hidup zaman dulu menipu lagi. Kita bukan hidup zaman menipu lagi. Puteri Lilin datang berangkasa. Eh, tak ada dah. Zaman sekarang peminat dah cerdik, bang. Peminat dah faham. Netizen dah faham, bang. Oh, Abang Hassan cakap dia main ke? Check balik. Korang pergi tanyalah Bong ke, tanya Bandi ke. Eh, betul ke Abang Asal main lagu ni? Eh, tak. Takkan dia nak menipu? Kita orang Islam, bang. Takkan kita nak menipu? Cakap benda betul lah. Ha, takkan Bong nak menipu lagu ni? Bukan Asal main lah lagu. Dia mesti cakap, oh ni, ni gua dengar punya Asal ni. Asal main lah. Eh, ni bukan. Ini Hillary main. Dia lah main. Apa lagi? Apa lagi? Tak pernah dengar. Saya follow live, saya tak pernah dengar Abang Hassan cerita tak baik tentang seseorang pemuzik. Tak ada bang. Tak ada bang. Ha, tak ada bang. Orang condemn saya lagi ada. Saya pun tak kisah sebab saya maafkanlah dia orang. Manusia kadang-kadang buat salah. Saya pun buat salah. Saya pun buat, saya manusia kan. Berak busuk juga apa. Bukannya saya berak bau perfume. Mau busuk juga. So sama je. So kadang-kadang
Tak usah fikir dalam hatilah. Maafkan aja. Oi, abang, ada orang kutuk abang. Tak apalah. Biarkan. Biarkan. Ha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cakap ni, saya harap orang peminat-peminat Amok terus support nama Amok tu. Terus support brand Amok tu. Brand Amok tu ada dekat satu orang saja. Dengar saya cakap ni. Bandi Amok. Nasha Bandi. Itu dia brand tu, dia ada seorang saja. Yang lain ini Budu Siam, Metal Jawa dan siapa lagi, seorang lagi aku tak tahu lah. Itu semua sebagai apa panggil tu? Marketing plan daripada company untuk highlight kamu ni. Tapi Bandi tapi Amok bukan band. Amok ialah, ni aku cakap terus terang eh. Amok ialah Bandi Amok saja. Tapi muzik Amok, tak ada siapa boleh mengaku bang. Kecuali Bong. Tak ada siapa boleh mengaku. Muzik eh. Susunan muzik. Aura dia tu. Bong punya bang. Saya tak nak cakap apa-apa dah. Ha, gitar, saya kena mengaku bagian saya main saja. Yang orang lain main, orang lain kena mengaku. Semoga salah faham ni dapat diselesaikan dengan baik. InsyaAllah tak ada apa-apa. Benda ni perkara kecil je pun. Tak perlu dibesar-besarkan. Ha. Tujuan saya cakap benda ni sebab saya yakin. Saya yakin 100%, 200% lah. Saya tak pernah. Ha? Ha, saya tak pernah. Saya tak pernah downkan Amok. Saya bangga lagi ada. Sebab saya bangga lah saya cerita. Situ sentuhan saya, itu Hillary main, itu Bong yang buat. Ha, kalau orang tanya, bang, lagu tu siapa nyanyi bang? Barulah saya cakap Bandi nyanyi. Kalau korang dah tahu, mungkin ada orang tanya. Mesti ada orang tanya, bang, takkan itu siapa nyanyi bang? Itu Amy Search nyanyi ke? Takkanlah. Yang mana duet kau dengar tu Mus, tu album interpretasi. Mus nyanyi dengan Bandi. Itu betul. Saya kena, kalau ada soalan tu saya cakap. Takkan tak ada soalan pun saya cakap benda macam tu. Itu orang cakap apalah dia ni. Itu benda-benda yang tak pernah orang tanya lagi benda-benda gitu. Bang, Bandi macam mana bang? Bila kau tanya, saya jawab. Baru saya jawab. Dia tu kepala memang ngam lah. Memang enjoy gila. Benda betul. Benda betul. Benda betul. Ini kecik mial lah, kecik mial. Kita tak boleh putus sahabat bang. Dia dengan saya sahabat tau, lama tau. Lama tau. Kita menghormati antara satu sama lain. Saya tak pernah downkan dia dari sudut apa, tak pernah, tak ada. Tak ada salah faham pun, apa pun tak ada. Dia hak utama Amok. Dia nak panggil siapa-siapa itu terpulang pada dia. Untuk live show terpulang pada dia. Tapi bila producer nak panggil, terpulang pada producer, bukan pada dia. Susunan muzik pada producer. Kalau Bong yang produce, Bong panggil siapa, Bong punya cerita. Tak ada siapa boleh involve punya. Itu hak producer dengan company. Kecuali kalau orang kata Bandi produce album lain under Lion Production, bukan BND, bukan BND ataupun bukan di Bong yang buat, itu terpulang. Itu hak dia. Kalau kata Bandi produce sendiri, dia nak panggil orang lain, terpulang. Benda kecil bang, tak ada hal punya. Saya tak pernah rasa apa pun. Saya tak pernah rasa macam ya, asal tak ada lah, aku okey je lah, aku tak ada hal lah. Tak ada hal lah mana ni. Kalau benda tu satu problem, saya berdepan dengan problem saya, saya tak lari bang. Betul saya cakap ni. Lu siapa lah lu lah ni. Lu memang handsome lah, daripada dulu memang handsome. Biasalah bang, adik-beradik. Tak ada, bagi saya tak gaduh pun. Saya terbaca sebab ada orang hantar saya. Bang, ada baca tak bang? Bandi tulis ni. Apa? Saya baca, kenapa dia tulis macam ni? Dia salah faham kot. Dia tak mention nama. Saya takut dia mention pasal saya. Saya tengok tak ada pun nama. Tapi yang selalu cerita pasal Amok saya je.
Orang lain kat belakang saya tak tahulah cerita apa, saya tak tahu. Tapi yang saya cerita, saya cerita. Korang boleh tengok. Korang boleh suruh dia tengok video-video tu. Pengakuan-pengakuan saya. Music addict panggil saya dulu, mula-mula keluar. Dia orang telefon saya, bang, peminat amuk tu dia orang. Music addict ialah peminat amuk. Bang, tolong abang cerita benda betul lah bang. Cerita apa eh? Nanti kita orang datang, abang cerita boleh tak? Cerita apa? Cerita pasal amuk lah bang. Siapa main, siapa tak main. Okey, yang mana aku tahu saja aku akan cerita. Yang mana aku tak tahu, aku tak berani cerita. Sebab apa? Nanti salah. Okey bang, dia datang. Kan saya cakap, daripada mula-mula first album, saya dah rungkaikan dulu. Benda tak salah apa, benda betul. Bong ambil 7 lagu, lagu asal Kromok, potong-potong, sunting balik, susun balik sikit-sikit, macam mana saya tak tahulah. Dia tukar bahasa, kan Kromok nyanyi lagu Inggeris. Tukar bahasa kepada lirik Melayu, lagu Melayu, dinyanyikan oleh Bandi balik. Dengan cara Bandi. Itu je saya cakap. Lepas tu 3 lagu baru, sepatutnya saya main 3-3. Tapi memandangkan arwah Samad datang waktu tu, berjumpa dengan Bong dengan Nino, so dia orang bagilah. Arwah minta dengan saya. Saya cakap saya tak boleh, Mat. Aku tak boleh, Mat. Kau nak tanya apa-apa, kau tanya terus pada producer. Tak ada kacau apa-apa, tak ada. Ini cuma salah faham je, Lan. Tak ada kacau apa-apa. Benda kecil je. Benda-benda gini, bila cakap tersalah tafsir, kita cakaplah, kita betulkan keadaan. Kita nak jaga, kita sayang adik-adik kita, bang. Kita sayang sahabat-sahabat kita. Walaupun aku ni orang pandang jahat ke apa, aku tak kisahlah. Tapi tujuan aku buat benda-benda gini pun, supaya kita rapatkan balik silaturahim kita. Saya walaupun Bandi cakap macam tu, bagi saya, saya hormat apa dia cakap. Biarkan. So bagian saya teruskan. Saya cuma cerita, saya betulkan. Kalau betul saya cakap benda mengarut, atau betul saya cakap benda berita palsu, saya akan call dia sendiri minta maaf. Kalau mulut-mulut sumbang tu, saya tak boleh buat apa-apa, Ami. Allah SWT ada. Allah SWT ada. Kau sampaikan benda salah. Kau fitnahkan orang. Kau cakap benda tak betul. Kau kena tanggung dosa selama-lamanya. Aku tak tahu, bang. Itu Allah SWT mesti. Kau orang berhadapan dengan Allah SWT nanti, bukan aku. Aku tak boleh. Saya tak boleh buat apa-apa pasal tu. Benda baik, kalau orang cakap benda tak baik, orang sampaikan tak baik, orang itu kena tanggung dosa, bang. Itu saja. Benda saya cakap A, dia cakap B. Saya videokan. Korang tengok balik. Semua kisah-kisah saya. Korang tengok balik. Itu pentingnya videokan benda ni. Keep one brotherhood. Yes, man. Of course. Itu je tujuan kita. Umur saya berapa dah nak masuk 57 tahun, bang. Kita nak pergi mana ni kita ni? Nak pergi kubur je. Bukannya kalau saya mengaku apa-apa saya dapat royalty, adakah? Tak dapat apa pun. Sampai sekarang duit royalty Prism tak bayar duit saya. Beribu lagu Bang Damit. Tak bayar pun duit. Saya cerita ni dapat duit ke? Adakah bong, okay, tak apa, usang kau bagi account number, aku masukkan kau RM50,000 duit concession. Adakah? Tak ada, bang. Sebab apa? Saya nak orang kenal saya dengan kebenaran, bang. Itu saja. Buruk, baik, itu saja. Korang tak puas hati, korang tak rasa muskil, silakan tanya baik-baik. Bang, nak tanya sikit boleh tak, bang? Apa tengah cerita, abang kutuk saya ke? Siapa cakap? Dah kasi aku bukti. Ada orang tampal muka saya tau, ambil muka saya crop, buat satu YouTube ni, pergi bantai orang lain. Itu bukan salah saya, bang. Itu salah orang tu. Dia fitnahkan saya, bang. Saya tak boleh buat apa. Kalau kau tak percaya, kau bagi aku Al-Quran, aku tepuk. Sumpah atas Al-Quran. Bukan kerja aku, bang. Sorry. Bukan kerja aku, bang. Sekejap, baca dulu. Bagi saya, tak salah pun Abang Hassan share pengalaman abang. Sebab tak ada menjatuhkan imej kita di samuk pun. Yelah. Tak ada.
Maksudnya beliau atas dasar rasa kasih dan sayang dalam industri. Banyak saya yang berkongsi. Sebab saya dah janji dengan diri saya. Saya cakap dengan korang semualah. Saya dah janji dengan diri saya daripada dulu lagi. Sekiranya Allah SWT bagi saya umur yang panjang, saya nak berkongsi balik pada sahabat-sahabat saya, peminat-peminat, pemuzik-pemuzik baru, supaya diorang faham apa itu sudut rakaman. Siapa yang main di belakang takbir, tabir, siapa yang duduk, siapa arranger, siapa buat muzik Babylon, siapa buat muzik Amok, siapa buat muzik kumpulan bla bla bla, dia bla. Itu saja. Ha. Kalau ada orang mengaku, producer kawan-kawan kita mengaku, okey, kalau kata katakan si Polan tu mengaku, okey bang, okey guys, kepada semua peminat lagu kumpulan ni saya yang main 8 lagu. Takkan saya nak condemn dia. Saya cuma tepuk tangan dia. Baguslah, bagus. Alhamdulillah. At least peminat tahu. Peminat dah mula matang. Peminat bukan peminat dulu bang. Ha, nak tanya pasal kain, tanya pasal seluar apa pakai, bukan. Peminat sekarang dah cerdik bang, otak dah geliga bang. Semua pandai, semua masing-masing boleh type sana hantar sana, type sini hantar sini, betul ke? Ha, betul ke abang Asal cakap macam ni? Hantar sana. Eh tak adalah, itu salah faham, salah faham. Betul ke abang Asal mengaku? Ya, dia cakap betul. Pantai. Ha. Jadi benda ni perkara kecil je. Saya tak, saya cakap ni supaya saya redha lah apa yang Bani cakap tu, tak apa. Itu hak dia, dia nak cakap. Mungkin dia ialah sebagai orang yang duduk nombor satu sebagai amuk. Iyalah dia ada hak cerita apa? Ha, dia ada hak cerita. Ha. Cuma saya cuma nak betulkan sekiranya benda-benda gitu ditujukan pada saya. Jadi saya tak kisah. Saya okey je. Dia dengan saya sahabat bang. Kita takkan putus silaturahim bang pasal benda bodoh ni. Takkan. Takkan lah. Eh tak. Jangan salahkan Bandi ke budak-budakan. Jangan. Jangan salah faham. Fidau tak baik. Jangan cakap macam tu Fidau. Tak baik. Ha, itu dia cuma cerita isi hati dia, tak salah pun. Ha, jangan, tak potonglah, jangan tulis macam tu, tak baik. Ha, kita kalau nak cari persahabatan, silaturahim, nak betul, kita jangan cerita macam-macam. Ha, besok lusa, kita call lah tu, tak ada hal lah. Bila orang tanya, bila ada satu peminat tanya, bang, ceritalah sikit pasal Bandi bang. Macam mana abang show dulu dengan dia? Baru aku buka kitab lah. Baru aku buka kitab bang pasal dia. Benda betul. Kita pergi Penang Fest, kita pergi Serama, kita pergi macam-macam show, fun fair. Sampai belajar. So saya pun suka juga cerita benda-benda gini supaya kau tengok, korang tengok, ada tak pernah aku buat satu band cover lagu-lagu Amok post dekat YouTube? Ada tak aku pernah buat? Ada korang tengok? Ada tak korang tengok? Aku pergi buat, panggil Bong, panggil Mahmud, aku main, aku buat, hantar dekat YouTube. Adakah? Tak ada bang. Kalau sekiranya orang tu buat pun, sebab dia bangga, dia buat, apa masalah dia? Kalau katakan Riz main, Ujang main, Eddie DKFC main cover lagu-lagu Amok. Ujang dah tentu main lah. Apa salahnya? Diorang bangga. Diorang nak buat. Biarkan diorang buat. Diorang yang making live concert. Biarlah. Okey pun. Takkan kita nak cakap, oh diorang menjatuhkan Amok. Tak ada pun. Ha, tak ada pun. Itu kebenaran lah. Itu kebenaran. Saya tak buat sebab apa? Saya cuba fikir, tak apalah. Tengok. Kromok versi BM. Ada kelainan dia sikit. Kromok dia lain. Amok dia lain. Tinggal lagi dari sudut
thrash metal ataupun speed metal dan sebagainya, aliran-aliran macam tu, Kromok ada perbezaan dari sudut bahasa Inggeris. Satu lagi, amuk dalam bahasa Melayu dan banyak di apa di dijawakan ataupun digamelankan muzik-muzik skill tu. Itu semua tanya Bong lah, dia yang pakar, mastermind. Ha. Boleh Abang Hassan explain konsep amuk ni sebenarnya satu band komplit ataupun hanya ada penyanyi? Kalau ikut sejarah kita yang kita tahulah, bandi amuk hanya satu saja, amuk dia seorang saja. Itu kalau betul fakta dia lah, dia seorang. Tapi dia orang cipta, EMI Bong cipta benda ni, apa panggil tu, karakter-karakter macam Budu Siam, apa nama tu, Budu Siam, Mata Jawa, Den Taring, untuk jadikan satu benda macam dari sudut marketing plan. Tapi amuk bandi seorang saja, itu kebenaran mak. Saya tak ada kena mena, Bong tak ada kena mena, dalam kontrak hanya bandi seorang sahaja. Tak siapa calling aku ni. Jadi Rusin. Yes. Nak sembang mai video dengan saya. Siapa yang nak sembang live video dengan saya? Silakan, mari. Decline, okey, decline. Jangan kacau lagi dah. Next. Hisham Johor. Hisham, mana awak Hisham? Hisham Jalo. Omar Akira antara pemuzik yang pernah backup show amuk. Ya, mungkin. Itu show saya tak tahu. Untuk atas live show, beratus-ratus pemuzik dah backup amuk. Itu live lain. Album lain. Saya cerita ni pasal album, pasal live lain. Jangan samakan live dengan album, tak sama. Nampak gaya macam tu, kalau dia tengok live A to Z, tak mungkin dia tulis macam tu. Dengan mulut orang. Jam. Tak apalah. Tak apa. Kebenaran akan sentiasa jadi kebenaran. Pegang aja benda ni. Kalau kita yakin itulah kebenaran, jalan terus saja. Jalan terus saja. Tak ada masalah. Allah SWT ada. Nanti-nanti bila ada kisah dalam live forum saya, bila ada kisah pasal bandi, saya akan call dia nanti. Saya akan call dia nanti. Baru kita cerita gelak ketawa pasal macam mana dalam industri kita pergi funfair, konsert, ada pergi show tak jadi, ada hujan, ada orang ketawa dalam gelak-gelak, pecah-pecah perut. Saya cakap saya pun nak ketawa. Sebab memang kakak seram. Dalam van kejap-kejap isyakku, sakit, isyakku dua. Itu cerita kita nak kena cakap, tapi biarlah, nanti saya akan bersama dia supaya korang semua dengar cerita yang betul. Tapi pasal muzik saya tak boleh cakap dengan dia, saya kena cakap dengan Bong. Paulah betul. Bang, kebetulan abang dah cerita pasal main funfair dengan Mok. Yes. Apa ni, tak boleh baca lah. Oh, ada ke? Sekejap. Pantai kat Raub dah masa tu tentung ke Raub. Lalu dalam masing-masing promote dekat band tak ada perform. Jadi bang impam pun boleh pula. Tak apa.
Tak apa. Saya dididik oleh bapa saya, arwah bapa saya. Ceritalah benda betul. Bangkitlah pasal kebenaran. Kalau engkau rasa engkau betul, engkau cakap tu benda betul. Kalau engkau rasa engkau salah, minta maaf dengan orang tu. Kalau engkau rasa engkau buat salah pada orang tu, minta maaf dengan orang. Itu orang bapak saya ajar. Dan mungkin bapak-bapak kita semua ajar benda yang sama. Supaya menghormati orang lain, cakap benda yang betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kan? Salam sejahtera. Tak apa, benda ni nanti saya akan post dekat YouTube channel saya, official saya. Biarlah semua orang tengok. Biarlah termasuk bandi sendiri tengok. Biarlah. Benda betul saya cakap. Saya tak ada tambah zero, tak ada. Tak ada bang. Saya tak reti bang benda ni. Saya dah buktikan pada semua. Saya panggil Bong. Kenapa Bong datang rumah saya? Cuba korang fikirlah. Bong ni orang masjid bang. Dia orang masjid. Orang duduk masjid. Orang apa panggil tu? Bilal bang. Saya panggil dia datang. Sebab kita bersahabat lama. Saya bersahabat lama session dengan dia daripada zaman-zaman sebelum Amok lagi. Amok rekod tahun berapa? Tahun 96, 97 gitulah tak silap saya first album. Sebelum-sebelum tu tahun 91 saya dah rekod dengan Bong dah beratus lagu kita main sama-sama. Tapi bila Bong jemput saya untuk saya nakkan bunyi saya, gitar saya tu dalam album Mamuk, saya rasa bangga tau, bangga. Sebab apa? Yalah aku ni bukan sesiapa pun. Kalau orang cerita buruk pasal aku je tak habis, tak kisahlah, tak apalah. Tapi Bong dia cari aku, dia telefon, "Son, saya nak awak bawa lah. M awak apa semua datang, saya nak awak main lagu ni. Ini konsep baru kita buat. Saya dah arrange music, saya nak awak rekodkan gitar ni." Oh ya ke? Bajet pun besar, masa pun bagus. Kat situlah saya buat kerja saya. Saya buat kerja saya. Saya hantar bunyi lah. Saya hantar bunyi saya lah. Kalau kita tak bangga dengan bunyi kita nak bangga dengan bunyi orang ke? Nak bangga dengan bunyi orang. Orang lain bangga, main kita bangga pula. Kata kalau Mang Kidal main lagu Tiada Lagi Kidungmu, saya cakap saya main. Boleh ke? Baik terjunlah mana-mana longkang apa, terjun masuk dalam longkang lagi bagus. Kan malu kan? Takkanlah kita nak buat gitu. So kita cakap benda yang betul lah sudah. Railway ya. Railway si boy lah. No hal lah. Sekejap. Alhamdulillah. Bang San. Boleh cerita tentang lagu Ngap Sayot. Amok betul-betul guna. Suka. Ngap Sayot bukan saya main bang. Banyak kali dah saya cakap. Ngap Sayot bukan saya main. Ngap Sayot sama ada lagu lama Kromok ataupun Hillary main. Itu korang cek. Saya tak tahu. Ngap Sayot bukan saya main. Untuk konsert, untuk pentas, ya saya dah main lagu tu. Saya dah main cara saya. Saya ikut arrangement music yang apa yang ada asal. Tapi part solo saya beduk je. Itu perangai saya. Bang, tu nama penuh dia apa? Bong Muhammad Kamal bin Ali. Tu nama penuh dia. Kamal bin Ali, yes. Itu satu bassist yang hebat lah. Satu producer yang hebat. Satu arranger yang hebat. Sangat-sangat hebat. Pasal tu saya bawa dia datang rumah saya. Dia nak datang sebenarnya. Saya nak call dia melalui video call macam ni je. Dia kata tak payah. Aku pun tak ada Facebook account. Dia kata, kau datang malu lah. Dah lama kau tak jumpa lu. Dia kata, 7 tahun kita orang tak jumpa. Datang rumah saya, kita makan tengah hari. Buat asam pedas. Saya tahu favorite dia. Favorite saya. Kita buat. Tapi dia dengan wife dia datang. Kawan lama kita orang. Sahabat-sahabat lama. So kita ambil peluang untuk, kita tak ada plan apa-apa pun tau. Tak ada plan apa-apa pun. Terus cakap apa yang tertulis je. Minta diri dulu bang. Besok nak bangun pagi. Okay, no problem. Ken, tidur. Good night. Modal pun sedap juga.
Abang lagu lama. Nak sayok live lain macam. Bung seorang bassist yang hebat. Oh memang. Memang betul. Dia tiga balik. Jimmy Ali, Bung dengan seorang lagi keromok bassist tu. Apa nama dia? Aduh, Sam, Sam. Ah, tu tiga balik. Semua bassist. Dia session ini banyak artis. 90% dia main. Dululah, sekarang mungkin orang-orang baru main lah. Ha. So tak apa. Ada bagusnya kita kita leraikan ataupun kita kita huraikan benda-benda gini supaya peminat-peminat faham. Album Amok Tanpa Prejudis. Alamak, Tanpa Prejudis ialah album pertama ke? Saya tak berapa ingatlah dia punya title. Adakah album Tanpa Prejudis album pertama? Kalau album pertama, dua lagu saja saya main. Lagu slow, Arwah Samad main. Yang lain lagu semua, lagu keromok lama. Ah, itu dia. Dalam Semak saya main. Ah. Apa ni? Sound dan tone gitar abang memang sesuai untuk muzik. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ah. Saya pun tak tahu menahu. Saya cuma, apa yang producer panggil saya, saya datang lah. Itu je. Dalam dalam muzik Amok saya cuma refer pada Bong Bong saja, lain orang tak ada. Ha. Mati hidup semula pun saya akan buat sama saja. Sebab itu kebenaran dia. Tapi kalau sejarah dari sudut sejarah apa perjalanan dalam sudut apa live show dalam album nyanyi apa-apa saja lirik oh itu semua kena tanya bandi lah. Ha. Saya cuma cakap bahagian gitar, bahagian muzik saja. Ha. Lain benda saya tak sentuh. Rancang Kuning memang noir. Itu album interpretasi ya 11 lagu ya. Satu lagu Mangki Dalmain. Itu yang saya dibayar lah. Saya dibayar untuk 11 lagu. Ha. Tapi berarti saya tak tahu lah. Mungkin dia orang dah buat balik apa saya tak tahu. Jauh sangat lari. Abang Hasan ada buat live dengan Abang Bong. Kisah. Ha, yes, banyak. Abang dah buat dengan Abang Bong ada. Nyat-nyat Abang main. Ya yes, betul. Nyat-nyat saya main. Lagu, apa? Mantera. Ya yes, betul. Itu saya main. Mungkin ada yang tak faham. Tak, kadang-kadang kita kena tahu satu benda lah. Manusia ni hati, apa, rambut hitam hati lain-lain. Kadang-kadang ada yang tak puas hati. Ada yang cakap, wala maksud dia je. Dia orang sampaikan benda salah tau. Bila benda salah nanti, benda tu jadi fitnah. Ha, so, bila fitnah, dosa dia patah balik kat orang yang cakap tu sebenarnya. Bukan kat saya. Sorry lah. Takkan saya tak mengaku. Takkan saya nak cakap benda yang saya tak cakap. Kalau saya cakap, sekarang saya mengaku. Apa susah? Saya mengaku je lah. Orang lagi hormat saya kalau saya mengaku. Apa? Kalau saya bersalah, saya mohon ampun. Saya cakap benda salah, bandi aku minta maaf. Kalau saya salah, apa salah saya? Nah, itu saya cakap. Kalau ada salah, saya mengata ke, saya cakap Amok tak bagus ke, saya cakap benda-benda tak baik ni, bagi aku bukti. Bagi aku bukti. Aku berhenti main gitar on the spot. Aku buat kerja lain lah. Aku guarantee korang. Kau bawa je lah. Sanggup tak? Aku sanggup bang. Aku sanggup. Bawa lah. Ha. So cerita benda yang betul je lah.
Kalau benda tu A, cakap A. Cakap B, cakap B. Jangan cakap benda yang bukan-bukan. Benda tu tak ada, jangan cerita. Tak baik. Sebab apa? Ha? Untuk Musayang Amok version, abang punya solo. Ya, saya punya solo. Saya main lagu tu. Ha, itu untuk Amok punya versi eh. Tapi kalau original, memang Fabian tu saya tak ada kena-mena. Itu dia orang lah. Ha. Kan senang tanya, saya jawab lah. Ha. Saya jawab. Benda ni tak ada isu sebenarnya. Ha. Kalau korang nak tanya benda-benda yang apa yang bersama paut dengan Bandi pasal itu, korang tanya dia lah. Dia yang tahu apa yang patut pasal dia yang tahu apa dia. Dia tahulah. Ha. Abang pernah kerjasama dengan arwah Jais Kevin? Tak pernah saya. Saya tak pernah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang. Singapura no hal eh. Ha. Macam katakan Apak Khalifah, katakan Apak Khalifah dia main lagu-lagu yang dia main. Dia rekod lagu-lagu yang dia rekod. Mesti dia bangga, dia ceritalah kat semua orang. Dia cerita sebab itu lagu dia. Masa Tuhan dia. Mana lagu dia? Macam dalam Amok saya ada lagu saya sendiri. Ha. Bukan saya main saja eh. Saya ada lagu saya juga. Lagu Pistol lagu saya. Lagu Kipas lagu saya. Lagu Asam Garam lagu saya. Lagi satu ada lagu saya tak ingat apa. Sama ada Adikku Superman ke apa. Saya tak tahulah. Sama ada macam tu juga. Tapi yang saya pasti. Asam Garam lagu saya. Pistol lagu saya. Kipas lagu saya. Yes. Susunan muzik, semua Bong yang buat. Ha, semua Bong yang buat. Gitar, antara saya ataupun Hillary. Ha. Ada lagu saya kena dengar. Mana yang you tanya, dia ni saya tak, kecuali kalau saya dah tahu lah saya cakap. Yes, coming to 57. Lagi 2 bulan, 3 bulan dah 57 dah masuk. Alhamdulillah. Kalau sampai lah. Tak sampai apa nak buat ke tak? Terima je lah. Ini mesti ada orang tengah jadi tani. Tak apa. Macam ni. Macam ni. Sebagai orang Islam, kita dididik untuk maaf dan memaafkan sesiapa saja. Tak apalah. Kalau orang nak cakap benda yang tak betul pasal saya, kalau benda itu boleh gembirakan dia, boleh orang yang hantar salah faham, salah cerita pada benda-benda gini, nanti benda tu jadi fitnah. So, kalau fitnah, orang itu kena tanggung dosa bang. Bukan saya. Bukan saya bang. Tapi kalau dia fitnahkan saya, sesiapa saja fitnahkan saya, sekarang saya cakap depan umum, saya maafkan dia. Sebagai orang Islam, saya maafkan dia. Ha. Lebih daripada tu, saya tak mampu buat apa-apa. Semua Allah SWT ambil cerita. Ha. Eh? Ha, itu je. Noha lah, noha. Kita happy-happy sudah lah. Saya, kalau kata saya buat salah, saya akan rasa bersalah dan takut. Belum aku dah, tak ada lah. Saya garanti lah, korang buka apa saja video saya cakap pasal Amok, korang cek semua. Assalamualaikum, noha dua kali eh. Sekali tak boleh, dua kali juga. Ayat, alamak. Ha. Masa saya cerita pasal Awi, benda betul apa? Bukan saya kenal dia baru. You all tahu tak? Awi tu superstar tau. Superstar tau. Ini saya cerita lah. Kenapa saya cakap? Ada tahun 2000 berapa lah, saya nak buat satu show dengan satu company. Tiga generasi. Saya call Awi, saya tanya. Wi. Assalamualaikum Wi. Waalaikumsalam bro. Lu okey ke? Baik Alhamdulillah. Lu okey Wi? Baik, Alhamdulillah. Kenapa bro? Nak tengah sikit boleh? Gua ada nak buat satu event. Company cakap nak panggil, untuk panggil lu lah. Korang tahu tak Awi cakap apa dengan saya? Bro, untuk lu, berapa-berapa pun gua okey bila gua datang. Bertakung dengan mata saya tau. Bertakung dengan mata saya tau. Sebab satu superstar, adik, cakap macam tu dengan kita. Baiklah tu. Apa nak cakap apa lagi? Takkan saya nak burukkan dia. Benda baik, saya cakap baik bang.
Saya bangga bang cakap dia baik. Betul saya cakap. Dan begitu jugalah Bandi dan sebagainya. Waktu dengan Amuk, dia tak pernah kencing itu orang bang. Hari lagi saya buka cerita bang. Hari lagi saya buka. Alang-alang nak cerita aku buka lah sikit. Aku buka muka lima pasal, pasal Bandi. Eh? Kebenaran tentang Bandi aku buka. Muzik tak, bukan Bandi eh. Muzik aku cerita dengan Bong. Muzik Amuk aku tak bercerita dengan Bandi. Muzik aku hantar dekat Bong saja. Sebab muzik Bandi tak ada kena-mena. Bong yang buat. Tapi dari sudut persahabatan, baik, kelas. Pergi main show, pergi main show, funfair, show concert, tak pernah tipu kita duit satu sen pun. Korang sampaikan benda ni aku cakap. Pergi sampaikan dekat dia, cakap aku cakap ni. Aku bangga cakap benda ni. Sebab itulah kebenaran tentang dia. Kalau dia makan sardin, satu band makan sardin, bang. Bukan dia makan ayam, dia makan kita makan sardin. Tak ada, itu bohong, bang. Tak pernah. Aku duduk dengan Amuk, aku rasa untuk konsert dua kali. Dua tahun. Satu tahun ni, lagi berapa tahun aku join balik. Aku rasa hampir setahun setengah macam itulah kalau kira-kira balik. Ha, banyak juga show main, pampir-pampir banyak main. Konsert-konsert Singapura kita main. Ha. Tak pernah, bang. Dia jaga apa? Dia jaga kebajikan band dia. Macam ni bang. Bila bayar duit, bye, lo okay bye. Gua harap lo terima, gua pun dapat sama bye, gua bagi lo. Macam tu sekali. Baik pada kita orang. Takkan aku nak fitnah kan? Aduh, apa benda aku ni? Manusia ke hantu? Takkan aku nak fitnah kan? Tak boleh bang. Tak boleh bang. Ha? Siapa tu? Alim jahat. Ha, lu memang kari mi kaki lah. Ha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alim memang kari bukit di noha. Abang nak pernah live dengan Adi. Adi Asyik. Ha, tak. Nah, jadi saya... Saya cerita mukadimah-mukadimah tentang Bandi. Kita orang pergi show Singapura. Bila kita duduk bilik, kalau dia duduk bilik ni, kadang-kadang kat Penang saya duduk dengan dia satu bilik. Kat Penang. Ha, sembang-sembang. Sebab kita umur lebih kurang sama. So kadang kita cerita lah sembang-sembang. Apa, sonok-sonok lah, ketawa-ketawa. Selalunya dengan Bandi ni ketawa je lah. Tak banyak cerita punya. Mesti ketawa je. Dalam daripada A, when ambil, ambil kita pergi naik, masing-masing campak rokok dulu. Dia bagi rokok dulu, nah ambil kau, isap rokok dulu. Masuk je, isap rokok dulu, isap rokok dulu, isap. Buang aja tak sampai 5 saat, sambung balik, isap rokok dulu, isap rokok dulu, isap rokok dulu. Ha, lepas tu berhenti makan. Sampai dah terbagai lah, bro. Sampai terbagai. Tentu saya, Lola, Eddie. Ha, line up pertama. Ha, kau-kau punya. Habis main kat show funfair, dapat 200, 200 dia bagi kita. Dapat 500, 500 dia bagi kita. Dapat 1,000, 1,000. Dapat 2,000, 2,000. Dia tak pernah kencing, bang. Dia tak pernah. Aku takkan cakap benda macam ni, bang. Sorry, bang. Aku takkan cakap benda-benda yang tak baik. Sebab apa? Bila aku cerita benda tak betul, aku tanggung dosa sepanjang hayat aku, bang. Sampai bawah kubur aku. Aku tak boleh. Ha, aku tak boleh, bang. Aku bukan cerita benda-benda mengarut ni untuk dapat highlight. Sorry bang, aku tak main ni benda-benda. Aku tak main bang. Ha. Kalau kau nak tahu aku ni prinsip, ini dia. Ha. Bila cerita kebenaran tentang Bandi, itulah dia. Pergi live show, pergi konsert, apa? Kita time practice, kita kelakar, seram macam mana. Ha. Saya ingat dia ketawa tu pun saya tak boleh tahan. Dia nak ketawa juga. Ha, kita pergi makan, kita pergi uptown, lepak, beli topeng. Saya ingat lagi, saya Lola, Eddie pergi uptown pakai topeng, bukan topeng amok tau. Kita pergi dekat uptown, saya pakai topeng yang panjang tu, mata berdarah.
Lola pakai scary face, Eddie pakai apa atas pentas dekat dekat apa dekat kita main kat Pahang, dekat Jengke. Sampai dekat Jengke Pahang, saya turun daripada van, nak naik atas pentas tak nampak sebab ada darah dalam mata. Percaya tak, kita main, saya main first medley tu tanpa tengok. Sebab memang tak boleh buka langsung kat belakang. Mata dia memang darah banyak. Memang tak nampak. Orang pimpin terus. Naik atas pentas. Kau bayangkan macam orang gila aku ni. Dia orang pimpin naik dengan gitar kat depan. Orang pimpin naik. Itu nostalgia lah. Itu benda-benda nostalgia yang benda yang kalau dah ada orang tanya, baru saya cerita. Ini tak ada orang tanya, saya pergi cerita kan. Nanti orang cakap aku sibuk pula. Ini aku cerita pasal muzik sajalah. Tahu tak? Pasal gitar part, bang. Lagu ni abang main. Aku cakap lah. Lagu ni bukan saya main dek. Lagu ni Larry main. Oh, ya ke bang? Saya ingat abang main. Bukan. Oh, lagu ni apa? Larry main ke? Bukan. Ini saya main. Oh, okey bang. Saya ingatkan Larry main. Oh, okey, okey. Itu je. Adakah korang tengok aku mengumpat ke? Pasal amok ni. Adakah? Kalau ada, bagilah bukti. Tolonglah. Tolong bagi bukti lah. Aku berhenti main muzik bang. Aku janji dengan korang ni. Korang tengok eh. Bagi satu bukti. Ada tak aku ngata kamu? Ada tak aku ngata bandi? Macam ni aku cakap. Ada tak? Alah dia tu tak dipakai. Adakah aku cakap? Kalau aku cakap, bagi aku bukti. Aku berhenti sekarang. Gentle tak gentle? Aku berhenti terus. Yang main bang. Jangan salah cakap. Itu je. Kita fikir apa? Ha? Tokek memang suka fitnah, San. Ha. Sampai aku terpaksa panggil Bong datang lah. Nak bagi pencerahan yang betul. Lama. Guna M apa? Sekejap eh. Cinta tak apa benda ni. Lokman Abdul Wahab, lagu Aisyah Wajah, boleh cerita tak guna M apa? Okey, untuk lagu Aisyah Wajah tu, saya datang untuk solo saja. Saya dah bagi tahu, saya datang untuk solo saja. Okey, pemuzik-pemuzik yang main waktu tu, Gary Gideon, Bong Bass, keyboard JP Mat Salleh Arwah tu, Arwah, Jorite Klasikal, Nylon, dia Jorite main. Saya dipanggil untuk datang buat solo tengah tu je. Okey, yang tanya pasal M tu, okey. Saya pakai M kecil 50 watt saja, crate. American brand. Crate. Bukan tube, solid state. Tak ada mic, tak ada miking, tak ada apa-apa. Cuma ambil sound saya direct kepada M tu, saya pakai distortion direct daripada M tu. Masuk simulator Palmer. Palmer simulator masuk, pergi dekat desk, pergi dekat dekat mixer direct. Lepas tu satu mic terus pump kepada satu speaker dalam dalam studio untuk exhaustkan bunyi balik. Exhaustkan, lepaskan bunyi tu. Itu tak campur, tapi yang bunyi sebenarnya direct amp pada crate masuk mixer saja dengan Palmer simulator. Palmer tu bagus. Kalau Palmer tu tak ada, memang bunyi terbagai bang. Palmer tu yang ambil the correct signal, dia campur aduk kan. Dia tengok. So kita tekan mana satu. Nak nak apa combo ataupun nak apa panggil tu? Cabinet sound dan sebagainya. Nak berdeep ataupun nak treble dan mid dan sebagainya. Itu semua susunan. Tapi untuk lagu tu memang saya pakai M crate. Dan banyak lagu-lagu lain selain pada Amok, Babylon dan Mantera, semua saya pakai M kecil-kecil je kat studio, 50 watt je. Tapi kalau untuk Amok, untuk Babylon saya rekod tahun 88. Itulah bermulanya era saya rekod. Orang first yang rekod pakai 3 head 6 cabinet. Bunyi itulah yang Bong nak untuk saya rekod untuk Amok. Bunyi itulah saya bawa konsep saya dalam Amok.
Tapi untuk hamuk, untuk hamuk dia heavy sikit lah. Heavy sikit. Dia punya sound tu more metallic dan more heavy. Macam Babylon pula, dia heavy tapi dia rock. Ha, dia beza. Ada elemen metal juga tapi dia ambil pertengahan. Sebab saya kena ikut band. Saya tak boleh main semua band sama je. Saya tak boleh. Apa? Nak nangis saya bang dengar solo wajah tu. Memang dengar wajah tu. Masih. Itu pun 3M aja. Saya balon sekali jalan je. Saya pun tak ada plan. Saya tak reti plan-plan. Saya tak reti. Saya datang, saya balon je. Nasib pula. Kalau kena, kena. Tak kena, sudah. Masih ramai yang sayangkan amuk. Eh, betul lah tu. Amuk ni satu band metal, band metal Melayu yang berjaya. Ha, ada Mantera. Ada lagi band-band lain. Ekspedisi. Apa lagi? Ramailah. Banyak lagi band-band lain. Ha? Bahasa ni dia banyak upas dan cerita pasal industri muzik. Ni, tak, terima kasih bang. Kutub Kanah bergerak. Kami banyak dapat info yang sebenarnya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sebab faham. Saya pun ambil peluang ni untuk saya cerita yang betul supaya saya tak nak bila orang sampaikan saya, saya bagi cerita, saya tak nak. Allah bagi kita ni, bang. Akal. So, bila saya baca bandi cerita tu, bagi saya, itu normal lah. Biasalah. Bagi, kalau dia rasa macam sedih ke, atau kecewa ke, atau terkilan ke apa, mungkin dia rasa macam tu. Itu luahan hati dia, tak apa, tak salah. Dia tak petik nama pun. Dia tak cakap, oh Hasan Babylon tu teruk lah. Dia tak ada. Kalau dia cakap pun saya tak marah. Saya akan cakap baik-baik juga. Sebab apa? Itu salah faham saja. Ha, sebab kebenaran. Dia memang baik orangnya. Saya dah pergi rumah dia lah. Makan kat rumah dia lah kat Johor. Ha. Korang tahu ke? Sebelum kita pergi show dekat Singapura. Sebelum kita pergi show dekat Singapura. Di Pasir Ris. Amuk Pasir Ris. Sebagai guest band untuk pertandingan satu Singapura punya amuk jadi pertandingan. Kita singgah rumah dia. Tidur satu malam. Besok tu baru gerak masuk Singapura. Makan rumah dia. Wife dia masak asam pedas. Okey je. Tak pernah. Saya tak pernah ada konflik dengan bandi apa-apa pun. Saya tak pernah. Abang apa je. Banyak lagu-lagu amuk yang mana paling susah nak main. Oh. Bang, nanti Roger Bandi Amuk buat live. Boleh, boleh. Nanti bila ada isu pasal nak cerita pasal Amuk konsert ke apa, nanti abang panggil dia. Nanti abang panggil dia. Ha, tak ada masalah. Lagu Amuk ni, kalau nak main dari sudut, nak rekod betul-betul dengan bunyi yang besar tu, memang susah, bang. Susah, bang. Lepas tu, producer bong, lagilah susah. Sangat terperinci bong ni. Kau tak boleh buat salah langsung tau. Ha, tak boleh ngek, nguk, tak boleh tau. Ha, bayangkan saya kena hafal bunyi bang. Ha, saya terpaksa, pasal saya minat, saya suka kerja saya sendiri. Saya suka kerja saya sendiri. Saya masuk, saya pagi 200%. Dia bayar saya satu lagu 400.5. Satu lagu, dulu eh. Satu lagu 400.5, satu lagu. Satu album 4,500. Ah, 4,500 ringgit lah. Saya bawa apa bang? Saya bawa amp saya sendiri bang. Saya bawa 7 biji gitar. Korang fikir? Main-main ke? Main-main ke? Ah, tak ada bang. 7 biji gitar. Yang ni solo yang ni pakai yang ni. Yang ni untuk rhythm pakai yang ni. Yang ni untuk plucking pakai yang ni. Yang ni untuk solo lagu ni pakai yang ni. Dan untuk ni, untuk combine pakai yang ni. Fikirlah. Pasal tu saya bangga cakap tau. Bukan main-main cerita tau. Ha. Bila kita melukis sesuatu, kita kena bangga cakap itu lukisan kita. Kalau kita tak lukis, kita hanya lukis mata saja. Ha, ya, cakap. Ha, lukisan yang penuh tu dilukis oleh Bong. Habis kau lukis apa? Aku lukis mata je. Oh, ya. Yeah. Ha, betul? Cakaplah benda betul. Aku lukis mata je lah. Aku main gitar je.
Aku tak ada kena-mena dengan arrangement muzik. Aku tak ada kena-mena, bang. Semua tu Bong main cerita. Produce, Bong. Arrangement muzik, Bong. Bassist, Bong. Apa lagi? Ah, lirik aku tak tahu. Lirik kau kena tanya Mandi. Dia tahu. Mungkin dia buat ke lagu-lagu lama Fabian. Aku tak tahu. Mungkin dia buat ke siapa buat. Aku tak tahulah. Itu korang kena tanya dia lah untuk jawapan yang sebenarnya. Apa? Sampai hati Mandi samakan abang macam buat. Sampai hati Mandi samakan abang macam buat rumah. Sampai hati Mandi samakan abang macam buat rumah. Benda tu tak faham. Buat rumah. Abang teruk sikit. Babylon pernah sepentas dengan SYG. Tak pernah, tak pernah. Tak pernah. Tak pernah lagi. Sepatutnya ada show tu memang patut ada. Tapi tak tahu kenapa penganjur last minute cancel apa saya tak tahu. So tak apalah. Bukan rezeki kita untuk main show tu. Bang, saya dah invite. Tak ada pun. Mana ni? Mana awak ni, Syam? Takde pun. Syam, mana awak, Syam? Takde pun. Syam. Sekejap eh. Skrin ni macam terbalik-terbalik lah. Saya harap penceritaan saya hari ni dapat perbetulkan kemelut ni. Sebab apa? Saya tak tahu siapa yang sampai-sampaikan cerita yang betul tak betul. Saya tak tahu. Saya tak berani nak cakap. Saya tak berani nak tuduh siapa-siapa. Saya tak tahu. Saya takut. Mana nama Isyam ni? Tak ada answer, no answer. Syam, tak ada answer lah, Syam. Ha. Kenapa tak ada answer ni? Tak ada answer lah, Syam. Banyak kali dah abang tekan, tak ada. Macam tak ada jawapan. Macam Syam tak terima line ke apa ni? Saya harap kita tetap know-how dengan forum amal. Tak apa, Yus. Abang tak minta siapa-siapa support abang secara percuma ataupun secara paksa, tak nak. Malu abang. Kalau nak support, korang ada telinga, korang ada otak, korang ada jiwa raga. Dengarlah baik-baik. Kalau tak betul, cakaplah tak betul. Abang okey je. Kalau kata ada abang cakap benda tak baik, korang rasa abang cakap tak baik. Korang bagi tahu bang. Bang, abang ni salah cakap bang. Abang mengumpat orang bang, tak baik bang. Cakap. InsyaAllah abang dengar. Abang akan call dia abang minta maaf nanti.
Itu je. Ha, dah boleh. Boleh, boleh. Dah. Standby, Syam, standby. Isham, standby. Abang dah alamak, decline ah. Kenapa tak boleh? Lagi sekali, lagi sekali. Lagi sekali. Tak boleh, decline. Siapa lagi seorang ni yang jual? Zila, Zila. Siapa Zila, Zila ni? Ha? Siapa Zila, Zila ni? Siapa Zila, Zila ni? Adakah dia fan Amok? Siapa yang berada di tanglian, kalau nak masuk, silakan. Tak ada, tak apa. Bye. Ha, lagi sekali. Hisham, lagi sekali. Ada masa nanti, insya-Allah. Apa mana? Mungkin dia rasa lebih layak cerita pasal Amok, bang. Memang betul. Apa yang bersangkut paut tentang Amok, itu dia layak cerita. Memang betul. Saya cerita bahagian saya tentang muzik saja yang kita rekod. Yang bong rekod, yang bong, bong itu saja. Ha. Dia cerita bahagian dia, dia boleh cerita apa saja dia nak. Memang dia layak. Atas pentas dia cerita apa dia punya, sukalah band dia apa. Saya cerita bahagian muzik yang saya rekod ni. Yang bong rekod. Takkan badi nak cerita. Benda tu memang bong yang buat. Kena panggil bong lah. Itu aja kebenaran dia. Syam, abang dah add banyak kali Syam. Problem lah ini kot. Apa benda ni? Hujan ke apa ni? Samson Muhammad. Okey, Samsul Muhammad. Siapa ni? Try. Samsul Muhammad meh. Siapa nak sembang silakan. Malas. Tak ada. Okey. Jack. Muhammad Asri. Siapa yang apa nama? Isham Jalul. Lagi sekali. Isham, lagi sekali. Nanti Bandi dah... Sorry Bang Hasan, tadi ada masalah sikit lah. Tak apa, tak apa. Baru dapat live. Okey. Dah Hasan dapat... dekat kedai makan ni. Okey, okey. Alhamdulillah. Baru dapat live. Ya, saya okay, potong macam tu. Okey. So, Isham yang bagi tahu abang tadi kan. Maksudnya, apa yang Bandi... Apa nama tu? Tadi saya ada terbaca dalam Bacakan, bacakan. Bacakan. Lama, putus terus.
Oh, jadi ni. Okey. Ha. Tadi saya dah baca dalam Bandi Amuknya page lah. Ni. Dia tulis, Assalamualaikum buat sahabat-sahabatku yang dikasihi. Mohon pandangan dari kalian semua, adakah seseorang yang dibayar iaitu sesionis dalam satu-satu album itu ia berhak untuk bercerita mengenai band tersebut seolah-olah band itu kepunyaannya. Dia bermain dengan note dan arrangement yang telah ditulis oleh producer dan bercerita pada Lain lah. Mana ni? Lain lah macam. Okey, sekarang lain okey lah. Assalamualaikum buat sahabat-sahabatku. Yang dikasih, mohon pandangan dari kalian semua. Adakah seseorang yang dibayar, itu sesionis, dalam satu-satu album itu dia berhak bercerita mengenai band tersebut seolah-olah band itu adalah kepunyaannya. Dia bermain dengan note dan arrangement yang telah ditulis oleh producer dan bercerita pada dunia betapa dahsyatnya beliau. Bercerita asal-usul dan Ya. Lain lah, okay, Syam. Okey, Pak Mahsan. Dengar tak? Dengar. Okey, lepas tu dia kata seolah-olah band itu dia punya. Betapa seolah-olah tutup punya band itu yang bukan haknya. Pesanan buat beliau, tolong hentikan fakta yang tidak benar yang beliau kongsikan. Buat sahabat. Putus-putus lah. Macam okey ya? Line. Tengah duduk tempat line yang okey lah. Macam. Okey. Okey, tak apa, tak apa. Saya nak tanya apa pandangan Bang Hasan tentang statement daripada saudara Bandi. Oh, okey. Macam ni lah. Tadi saya dah terangkan berawal tadi. Dia ada hak untuk cerita apa dia nak cerita. Sebab amuk kepunyaan dia. Ya, betul. Tapi kalau ikut sejarah kita orang rekod daripada album pertama dulu, saya cuma cerita pasal muzik saja. Siapa rekod, siapa main gitar, siapa buat drum, siapa arrangement muzik, saya cerita benda-benda gitu saja. Sebab sebagai session player, kita tidak bayar, dibayar untuk tutup mulut. Maaf. Ya. Tak ada. Kita cerita benda yang benar saja. Saya tak pernah cerita betapa dahsyatnya saya tak pernah cerita. Saya belum lagi bang. Saya tak akan cerita benda-benda gini. Okey. Macam tadi Bandi kata dia cerita seolah-olah betapa dahsyatnya dia. Saya tak pernah cerita tu bang. Saya tak pernah cerita. Siapa yang ada saksi, siapa yang ada telinga dan mata, sila bagi tahu mana ada saya cerita macam ni. Tak ada. Tapi tak apa, saya maafkan dia. Sebab apa? Bagi saya itu hak dia nak cerita lah. Biarlah itu sahabat saya, biarlah dia cerita. Tak ada masalah, tak ada masalah pun. Ini perkara kecil je sebenarnya. Selagi lepas satu saya pasal okey tak apalah pasal tu saya panggil Bong untuk cerita benda ni supaya
terbentinya benda-benda macam ni, supaya orang tak payah call saya lagi tanya bang ni abang, susah tanya lagi, video dah ada berapa bong, tengoklah senang. Itu aja, takkanlah nak cakap bong pun tipu. Ha, takkanlah nak cakap bong tipu bang, tak boleh. Bong dah bagi kebenaran, itu yang sebenarnya. Aduh Isham. Lain tak buat okey lah Mas An. Haa, tu habis. Haa. So, untuk anokan kemeluk ni, saya dah panggil Bong dah. Okay, kan ada video. Kan dah ada video. Ya, takkanlah Bong nak menipu. Bong dah cerita yang sebenarnya. Kan dia kata, apa-apa saja yang dibawa EMI Production dalam dalam EMI punya recording company dan bawa B&D Production, sebab dia orang yang produce, bukan saya, bukan siapa pun, bukan Bandi pun, yang produce oleh Bong, yang arrange oleh Bong. Ha, tapi kebenarannya ialah Bandi ialah hak Ambo, bukan kita. Itu betul. Ya, betul bang. Kita pun tak pernah mengaku bang, saya ada band saya sendiri. Saya pun ada band saya sendiri. Saya tak pernah mengaku saya amuk. Saya tak pernah mengaku. Saya cakap saya main dia. Itu dah fitnah bang. Saya tak ada. So perkataan-perkataan tu kena kaji balik supaya jangan timbul fitnah. Itu je. Komisen. Apa pula aku nak telefon ni. So ha. Mai, siapa nak cakap-cakap? Tadi dia putus line. Siapa boleh cakap baik sembang siapa? Siapa nak request, mai request. Ha. Kadang-kadang benda ni salah faham. Tak ada timbul pun benda ni. Saya tak pernah cakap lah benda ni kawan. Pergilah cari bukti mana-mana. Isham Jalur. Aduh. Asyik putus saja Isham. Okey Pak San, saya dah tukar tadi saya guna U-Mobile, sekarang saya guna Telkom. Saya guna SUS 4G. Okey tak? Oh yeah. Saya dah tukar ya kad. So macam inilah. Benda tu tak saya salah bagi dia. Ha? Benda tu bagi abang pula untuk Bandi nak luarkan tak salah. Biarkan. Sebab mungkin dia salah faham. Mungkin ada orang lain cerita atau sampaikan dengan tak betul. Kalau saya, saya minta bukti. Sebab saya cuma highlightkan. Saya cuma highlightkan kerja-kerja saya saja. Saya tak ada cerita pasal lagu. Saya tak cerita pasal lirik. Saya tak cerita pasal royalty. Apa pun tak ada. Saya cuma cerita pasal gitar part, arrangement lagu dan siapa producer yang buat. Itu saja. Lain-lain tak ada. Konsert-konsert pun tak ada cerita bang. Tak ada. Sebab sepanjang saya tengok abang live, sepanjang saya tengok live FB Abang San, Abang San tak pernah cerita pun pasal part orang lain. Abang San hanya cerita part Abang San main gitar untuk album Amok. Itu saja. Itu je. Abang San tak pernah bercerita pasal musician lain. Hanya part-part Bang Hasan buat saja yang Bang Hasan ceritalah. Ya. Yeah. Yeah. Betul apa? Sebab saya ada cakap pasal Bong, dia yang Richmond, dia yang buat, dia yang producer. Apa salahnya kat situ?
Benar betul, saya tak ada sign agreement dengan siapa pun. Saya tak ada. Ha. So kalau orang itu pernah buat lagu untuk kumpulan lain ataupun orang tu pernah buat gitar untuk kumpulan lain, dia dia berhak cakap. Dia berhak cakap. Kita tak ada undang-undang supaya kita diam, tak ada. Tak ada undang-undang. Lagipun saya tidak menghina, saya cakap benda baik. Saya meng-highlightkan muzik Amok. Sepatutnya dia rasa banggalah saya cerita. Kawan dia sendiri cerita. Ha. Jadi tak ada, tak ada timbul, tak ada isu lah. Itulah saya cakap, mungkin dia salah faham. Sepatutnya bolehlah dia call saya ke apa. Eh lu apa cerita ni? Kau dengar betul ke? Apa apa benda? Siapa cakap? Siapa sampaikan ni? Ha, kadang-kadang orang tak suka tengok kita happy. Orang tak suka tengok kita senang. Ada je benda-benda gini nak jatuhkan orang lain. Ha, kan? Jadi bagi saya itu biar Allah SWT ambil cerita lah. Saya tak nak campur lah benda gini. Biarlah. Banyak. Moga satu hari nanti Bang Asar boleh jemput kalau Bani, kat, da, Abang Mandi. Ada, kalau dah, kau dah tahu, tak payah. Tak apa, tak apa. Dia harus. Tak apa. Benda ni kalau tak cakap lagi panjang. Tak apa. Isyam buat satu benda yang baik. Dia dia bukan cakap dekat umum. Dia bagi tahu dengan baik. Bang, Bandi ada cerita macam ni. Apa pendapat abang? Boleh abang ulas tak dengan baik? Itu saja. Tak ada benda masalah pun. Ha, ini bukan kes rompak. Kes rompak lagu orang. Kes apa? Kes apa panggil tu? Cetak rompak. Ini bukan. Tak ada kena-mena. Tak ada benda pun. Relax lah. Ha, relax lah. Salam, noha. Betul tak? Tak ada benda. Ini benda yang bagi saya... Alamak. Saya pun tak kisah. Bagi saya, saya pun tak kisah untuk Bani cerita. Biarlah. Ha. Sebab apa kita ni bersahabat. Bersahabat. Saya ni cerita sebab saya bangga. Apa yang saya buat untuk Amok bagian saya. Gitar part saya. Saya cerita. Itu saja. Ha. Bagi yang tak tahu cerita, jangan fitnah-fitnahkan. Tak baik. Jangan. So, apa yang Isyam buat ni benda yang betul. Isyam tanya dengan, dia tak pergi belakang saya, dia pun bantai saya, tak ada. Dia tanya betul-betul. Cara baik, bang. Assalamualaikum, bang. Ni dengar tadi Bandi cerita. Oh, saya pun tak tahu. Ya ke? Okey, okey. Tak apa-apa. Nanti malangkang saya akan cerita dengan yang betul. Saya akan terangkan. Supaya bukan... Ha, betul kan tadi saya cakap kan? Ya. Awak ada screenshot saya kan? Apa yang saya cakap tadi? Ada. Awak boleh hantar. Awak hantar kat dia. Apa yang saya cakap awak hantar. Supaya benda ni sebenarnya kan bagi saya langsung tak ada isu apa-apa lah. Kita macam brother lah. Kita ni macam brother lah dalam industri. Macam saya sembang dengan Man. Saya sembang dengan apa? Lan Bear, saya sembang dengan Lan Gama. Ramai kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya sembang. Kita buat benda ni untuk kita sahut silaturahim. Bukan putuskan silaturahim, saya tak nak benda ni. Saya tak nak. Untuk putuskan silaturahim, saya tak mau. Sebab saya tanggung dosa besar ni, saya tak mau. So kalau ada kemeluk-kemeluk macam ni, saya terangkan apa yang berlaku dengan sebenarnya. Apa yang saya cakap, hanya sebab apa yang saya buat saja. Saya tak sentuh dia. Saya tak sentuh pasal Bandi langsung. Sebab apa? Tak ada isu-isu yang sepatutnya saya sentuh pasal dia. Nanti dia lagi akan rasa, macam memandai-mandai pula cerita pasal gua. Ha, nampak? Saya tak cerita apa-apa. So, saya cuma pasal, saya cuma cerita pasal muzik saja. Pasal budak-budak tanya saya. Budak-budak tak tanya dia. Tapi takkan saya nak diam, memang kau tak tahu. Memang sejak kali saya tengok Bang Hasan punya live, banyak orang tanya, lagu ni siapa main untuk Amok? Mantera? Saya kena cakap lah. Takkan saya nak diam, tak tahu. Tak tahu. Nanti orang cakap apalah orang tua ni. Orang tanya baik-baik pun tak tahu, tak tahu. Tu saya cakap lah. Tu bila jadi salah, bila orang salah faham ataupun budak-budak tersalah faham, abang saya ingatkan mati-matian saya ingat ni Stone main. Mati-matian saya ingat Awok main. Saya kena betulkan.
Bukan apa saya cakap tu tak semestinya out dengan stone tak bagus. Tidak. Dia orang pun session untuk kuburan-kuburan lain. Dia orang bagus untuk hak lain. Tapi untuk amok, saya cakap benda betul saja. Itu je. Case closed. Tak apalah, nanti satu hari nanti saya akan call Bandi balik. Ataupun dia mungkin dia akan call saya. Tak ada hal pun. Benda ni, saya tak ada simpan apa-apa dalam hati saya. Saya orang Islam, bang. Dia orang Islam, saya orang Islam, bang. Kita tak akan simpan apa-apa dalam hati kita. Kita orang seni, bang. Orang seni kena dalam, kena ikhlas, kena bersih. Sentiasa lapang dada. Relax je. Ha. Orang nak mengata kita, biarlah orang kata kita. Siapa-siapa nak maki kita, biar. Kasih can. Sebab apa? Saya tak mampu buat apa-apa. Ha? Abang Bandi ada kat sebelah saya. Ya ke? Mana dia? Ada kat sebelah saya. Ya Rabbi. Alhamdulillah. Okey, panggil video, main video dengan saya. Siapa tadi cakap? Aduh. Nak, boleh, boleh. Kerja Syam. Bandi dekat sebelah panah beracun ni. Apa? Panah berkuda. Ah, boleh, cantik, cantik. Panggil dia masuk sini. Masuk. Sekejap Syam eh. Panah, okay. Siapa nombor panah ni? Saya nak out ke apa? Out. Out dulu kejap. Nanti apa-apa kita bangkong-kong. Nanti apa-apa. Okey, okey. Terima kasih Syam, eh. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama. Panah, panah mana? Panah berkuda, kejap. Panah. Mana ni, aduh. Panah berkuda, boleh tolong request tak? Masuk, 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 main, 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 masuk, main, 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 main. Main, main, ajak je, alamak. Main lah, masuk. Mana panahnya, aduh. Dia kencing kot. Eh, tak apa, jangan salah cakap dulu, relax lah. Panggil je. Masuklah. Panah beracun. Oh. Panah. Duh, scam lah pula. Okey je. Ha. Gurau je aduh korang ni. Canam je. Aduh. Itulah yang bahayanya. Kalau ada, tak apalah. Barilah sembang, tak ada hal lah. Saya lagi suka. Minta maaf dah. Ya. Yeah. Aduh. Tengok, amat benda-benda gini, kadang tersalah benda jadi macam, jadi benda tak baik. Tu. Isham, 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 tolong anu balik Isham. Gua tengah live tadi terus putus. Aduh.
Saya okey je kalau Bandi nak masuk, silakanlah. Boleh je, mari. Ha. Buat Aduh, so kau nyanyi pula apa barang. Ha, lagu Biduri kau boleh nak lah kan. Bang, buat satu solo instrumental baru bang. Macam single nak dengar. Sekejap, malam ni nak cerita pasal kemeluk ni dulu. Sebenarnya, Bro Bandi salah faham kot. So, dia pun dengar dari orang lain. Gua lalu follow perasaan setakat ni tak ada claim yang memukan. Tak ada, tak, band Bandi direct perasaan. Tak apa, tak apalah. Waalaikumsalam. Oh, terima kasih. Sekarang saya fikir macam kelakar cerita ni. Betul. Bagi saya macam kelakar. Ha, benda yang... Alah, saya ingin tengok abang solo lagu peroncong. Case close je lah. Nanti sampai tengok live tu kat Bro Gandhi tu. Ha, tak apa. Pasal tu abang nak buat video ni supaya benda ni disejarahkan, direkod supaya setiap perkataan abang akan ditengok. Abang tak ada tulis apa-apa pun, abang cakap terus je. Dari dulu sampai sekarang sama je, tak ada tulis apa-apa pun. Adik-beradik biasalah kalau salah. Tak ada, ini tak salah faham pun, saya tak tahu apa cerita. Saya tak ada pernah salah faham dekat Bandi, saya tak pernah. Saya rasa dia pun tak salah faham kat saya kot. Mungkin tak tahulah, anggap tahu. Tafsiran salah je kot. Saya tahu dia. Kita bersahabat bukan baru bang, lama bang. Kita ni, saya dengan Bandi sahabat bukan baru bang, lama tu. Tapi kita yalah, masing-masing dengan band masing-masing. Saya dengan band saya, dia dengan band Fabian dan sebagainya. Mungkin yang tulis admin page best pasal masa ni kan. Kami tak pernah dengar pun cerita-cerita tak best pasal abang Hassan. Semua ni mahal. Nanti layan kepala. Okey, malam ni hashtag kita panah beracun. Mana tadi budak panah tadi tu? Aduh, aku confident je. Bandi sebelah dia kata. Ha. Kau dah terus potong Hisham tu. Ingatkan Bandi nak keluar? Aduh, panah betul lah dia ni. Jemput minum eh. Ha, dahaga babe. Abang kena panah. Nanti abang juga difitnahkan sudah. Ha, abang keluar cerita baru. Apa abang panah orang. Sudah, nanti keluar cerita baru pula. Ha, mampus aku. Panah berkuda, mana kau? Maafkan bang, jangan marah. Saya memang peminat Babylon. Lagu yang saya minat itu... Salah faham kau. Jom. Aduh. Tak apa, jangan marah, tak apa. Dia dah minta maaf, tak apalah. Jangan salah faham, relax dia. Buat bodoh je. Sekarang abang cerita sikit pasal abang Hussein punya nyanyi.
Gila power. Ha, itu kena tanya dia nanti lah. Saya tak, tu saya tak, saya dengan adik saya sendiri pun saya tak bercerita. Ha, itu kena cerita dia lah. Ha. Nanti tunggulah dia video video call dengan korang ke, korang cerita dengan dia lah. Ah. Ha. Apa dah hal dah? Benda gini, bagi saya lah, benda-benda gini macam satu sampai sini sampai sana. Kadang-kadang ada yang terlebih cakap satu dua benda perkataan lebih, jadi bang nak live dengan Abang Hassan. Ah, boleh meh request. Meh Jens Muhammad Razazi meh request. Bila nak live dengan Abang Hassan? Main lah. Jens, main. Request, mari. Siapa nak live dengan Abang sekarang, main. Noah lah, main. Ada masa sikit lagi, main. Satu, saya minta jasa baik korang semua. Apa yang korang dengar, satu, cakap satu saja. Jangan cakap dua, jangan cakap tiga, jangan cakap empat. Sebab benda tu jadi fitnah. So, jangan. Ha. Jamil tu lagu dapat on. Ronda ni. Buat lagu. Tak boleh nak baca lah. Abang... Kita stop dulu isu ni. Nanti kita sejukkan dengan goreng kita, abang. Andai kau nak suruh abang main goreng. Okey, tak apa, tak apa. Sekejap. Untuk korang, abang jam dulu satu lagu ke dua lagu. Tak ada hal. Sabar, sabar. Ini untuk geng-geng je kita buat. Kucing-kucing pun banyak kat sini pula. Dia pun nak masuk. Tak apa, tak apa. Tak apa, it's okay. No problem lah, isu kecil je. Ha. Interpretasi satu manalah aku ingat, woi. Itu semua dalam, itu semua dalam dalam studio je. Aku ingat. Sekejap, eh. Sekejap. Ah, sambil kita cerita dulu, sekejap nak tune kita sekejap. Main kita kena tune dulu bang. Kita nak tune, jadi isu pula. Abang. Oh, jangan minta lagu-lagu gamuk, saya tak ingat. Jangan. Tak suruh freedom, alamak. Sekejap, saya tidak sekejap. Apa minta lagu Far Beyond the Sun, tolong bank in kan duit RM20,000 dulu. Ya. Yeah. Ha, besok saya main. Tolong bank in kan RM20,000 dalam bank. Puas hati kan. Saya susah-susah dapat RM20,000. Ni saya susah-susah dapat error je. Barang ni. Ha? Lagu joget metal.
Sekejap. Sekejap. Abang, dia balik. Kejap, ya, kejap. Aku mau pulang, bukan saya main, bang. Sekejap, sekejap. Jadi kabel aku sudah jatuh, kata ni, bang. Sting banyak kat sini lah. Macam. Demo lah kat sini. Saya saja layan malam-malam betul untuk korang ni. Thank you.
Saja tak guna pun tu suka je. Next. Thank you.
Thank you.
Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat doakan abang. Dan sama-sama kita doakan Bandi untuk terus mekar bersama Amok selamanya, insyaAllah. Amin. Hari ini kita harap, saya haraplah kita apa, settlekan tiada prasangka buruk dan sebagainya. Bukan bagi saya. Saya tak minat benda-benda gini. Saya tak minat benda-benda prasangka buruk ni semua, saya tak minat. Saya dah, kita ni, kalau kata kita nak pergi haji, nak pergi umrah, nak pergi apa-apa, kita kan nak pergi buat dosa dengan orang sebarang lagi. Tak maulah, eh. Apa ni? Abang apa? Terima kasih, doakan kita sikit spek kita tu. Spek kita ni biasa je, dek. Spek kita ni biasa. Tapi kayu dia memang kayu yang lebih daripada 100 tahun. Neck ni. Maple neck daripada Eastern Europe. Sangat-sangat lama. Kering nak mampus bunyi dia. Ini pun alder 2 piece yang kering. Lama betul. Ni memang dia buat prototype untuk saya. Memang rabak lah. Kayu kering ni, bila buat bunyi ni, memang dia bagi maksimum lah. Lama. Kuih tanggal ni. Pick up apa tu bang? Pick up dia. Pick up daripada. Ini custom. Sekejap. Pendi. Pick up neck dia. Pick up daripada Republic Czech. Ni. Pick up Republic Czech. Single coil. Dahsyat gila. Single coil ni. Memang sedap. Takkan jumpa mana-mana. Selain berdekat Guitar Shredder je. Lepas tu yang ni PJ Max ni memang pick up saja dah 1500 harga pick up saja. Dan memang tak ada lagi dah. So begitu-gitu saya semua yang dalam signature saya yang sampai bulan ni semua datang dengan pick up ni. Sorry lah saya tak dapat baca tadi apa bang kita sikit spek alamak. Wakil Malaysia, abang saya bangga kami. Masih doakan abang. Banyak lagi gitaris-gitaris hebat dalam Malaysia kita. Banyak lagi muda-muda yang bagus-bagus . Abang pun doakan dia orang. Assalamualaikum. Tak ada efek lah. Terus pada M abang yang ni je. Abang kat rumah tak pernah pakai efek. Ini je. Ini yang korang tengok. Ini dia. M dia. Tak ada efek, tak ada apa. Sampai ke bawah. Sampai sini, tak ada lah. Sampai ke gitar terus. Itu saja. Ini saya punya setup. Kalau nak tengok, tengoklah. Okey, nampak . Alright. Okey, nampak.
Nah, saya dekat rumah memang direct saja. Saya tak pernah pakai efek kat rumah. Tak pernah. Joe Black. Sekejap. Nak baca apa Joe Black tulis. Comment. Sekejap. Terima kasih kepada semua yang mempertahankan Abang Hassan di page Pandi Amuk. Semoga Abang Hassan teruskan perjuangan tanpa jemu. Good night all. Terima kasih. Siapa-siapa yang cerita yang betul, terima kasih banyak-banyak ya. Sebab apa? Supportlah kebenaran tak kira siapa. Tak kira saya ke, Mangkidal ke, siapa pun. Yang cerita benar, kita support lah. Sebab ini industri kita. Betul tak? Kita tak nak tinggalkan industri kita dengan kotor dan apa? Dan yang benda tak baik kan? Abang punya muka nampak muda. Wah, ni nak kena ulur ke apa ni? Tak muda lah. Abang selalu minum lemon tea ke? Panah berkuda ni, daripada tadi dia kencing aku tau. Nah, tadi kau kata Bandi kat sebelah kan? Inilah orang dia. Panah berkuda ni. Panah untuk lukang lah. Saja. Panah dah ada tadi kat rumah. Ha. Kejap-kejap abang betulkan. Kejap. Nah, ya, abang happy lah. Sebab apa? Abang boleh cerita yang sebenar. Kadang-kadang orang ambil peluang untuk kerohkan keadaan. Tak maulah. Abang haraplah. Tak maulah lepas ni cerita-cerita bukan-bukan. Kita ni orang Islam, bang. Kalau kita nampak kebenaran, kalau cerita tu benar, pula ada bini dia panggil pula kau ni. So nanti kalau jumpa Bandi, siapa-siapa jumpa Bandi, kain salam ni. Cakap abang kain salam dia. Sahabat lama kain salam. Kita mulakan buku baru lah. Tak mau cerita menambah mengarut lagi macam ni lah. Tak mau lah. Malu lah. Benda tak ada, jangan adakan. Malu orang tengok. Kita tak mau industri kita dikenal sebagai industri kecil tapi berporak peranda. Kita tak mau. Kita nak sama-sama kecil tapi sama-sama boleh cerita-cerita pasal muzik aja kot. Bukan cerita pasal fitnah kain dalam orang. Tak apa. Pasal muzik aja. Saya tak ada buat pengakuan yang itu saya punya muzik saya buat. Tak ada. Saya tak pernah buat. Untuk Babylon, ya, saya buat, bang. Untuk Babylon, ya. Dan untuk band-band yang saya produce, ya. Untuk solo-solo, ya. Tapi bukan kerja saya, minta maaf, bang. Saya tak nak cakap. Sebab saya malu, bang. Itu perangai saya. Saya takkan. Kasihlah saya berapa bilion pun, saya takkan ngaku. Saya tak ada timbul. Saya cakap saya nak tunjuk saya hebat. Tak pernah, bang. Salah tu. Tak pernah. Itu fitnah tu. Apa yang betul, saya cakap betul saja. Orang nak kutuk saya main ke apa, saya pulang. Tak kisah. Yang penting, setiap hari saya praktis untuk saya betulkan diri saya. Itu saja. Saya tak malu pada orang. Saya malu pada diri saya. Kalau saya tak praktis, saya malu pada diri saya. Bang. Betul, bang. Bosan lah nak tahu pasal rocker-rocker pesisir faham. Kita nak layan muzik je, kan? Mungkin Abang Bandi salah, kan? Salah faham lah kot. Kadang-kadang orang sampaikan kita. Sepatutnya sebelum kau buat statement je tu, kau telefon aku dulu. Tanyalah dulu. Betul ke awak cakap macam ni? Betul ke apa yang dia dengar? Apa? Saya tulis statement apa? Apa yang saya cakap? Bacalah, tengok. Ada apa-apa yang tak betul, ambil video, bagi kat saya. Oh, ni kau cakap tak boleh, San. Tadi bayar macam ni. Okey lah. Oh, aku minta maaf lah. Kalau adanya benda-benda yang tak baik, cakap. Aku minta maaf. Depan umum saya akan minta maaf. Saya tak takut. Saya berani. Sebab apa? Orang akan hormat saya kalau saya cakap benda benar. Saya cakap benda benar je. Itu je. Saya tak ada masa lah nak pergi. Saya ada band saya yang saya sayangi lah. Saya band saya sayang. Saya muzik saya sayang, bang. Itu je. Tapi saya tak ada apa nak cakap saya bilang sekarang. Takkan saya nak cerita pasal jin ke,
Itu pasal mandi air terjun dengan dengan ikan keli. Takkan nak cerita macam tu. Tak maulah. Ada album baru, ada drama baru masuk. Ah, nanti kita cerita pasal Babylon pula. Ah, barulah peminat-peminat dihiburkan dengan cerita-cerita yang betul. Itu saja. Ya. Yeah? So, okey, lagi 5 minit tinggal. Saya harapkan abang buat single instrumental full bang, macam album Nohal. Lama. Benda ni tak boleh baca lah. Itu dia macam lari-lari ni. Abang. Settle pun kirim salam. Okey bang, settle. Abang Bandi pun kirim salam balik. Betul ke? Bagus-bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Bandi kirim salam, cakap dengan dia, saya ucapkan welcome salam sebagai sahabat lama. Hormat kita masih hormat menghormati. Saya masih meminati cara beliau untuk cara dalam amuk. Saya masih menghormati dia. Ha. Itu je. Itu memang hak dia. Amuk memang hak dia. Tak ada siapa boleh pertikaikan. Ha. So dia bawa amuk dengan baik. Dia bawa amuk dengan kejayaan. Alhamdulillah. Kita doakan. Terus maju. Terus Bandi maju. Ha. Ini kecil-kecil punya tak usah panjang-panjang lagi. Sama masa tutup kita tak usah panjang-panjang lagi. So nanti satu hari kalau ada peluang nanti saya akan call dia. Kita live pula depan korang. Kita kata-kata lama. Pamfair. Kita fair. Ha. Mana tadi subscriber kuda tadi? Kau mesti ada eh. Mana berkuda? Apa pendapat abang tentang Abu Mi? Ha, itu kawan lama tu. Betul-betul lama. Daripada 70-an tu. Sebab dia meniaga nasi lemak. Saya dah tua dia 4 tahun rasanya. Ha. So, waktu tu dia meniaga dekat Sengi Tapi. Bapak saya orang Ketapi, mungkin bapak dia pun orang Ketapi juga. Tapi zaman itulah saya selalu pau karipap dia. Abu okey, Abu okey. Ada prinsip bersama band dia, teruskan bersama band. Apa yang berlaku dalam band dia itu masalah peribadi dia orang lah. Kita tak sentuh lah. Itu masing-masing tahulah, masing-masing perjalanan. Biar dia orang lah tahu apa dia orang punya jalan cerita. Penghujung kat mana ke apa. Masing-masing ni cerita. Okay. Ha, saya tak berminat untuk nak campur tangan hal urusan orang lain. Kecuali saya dia minta untuk berkata sesuatu oleh orang-orang daripada dia orang. Ha, then saya akan cakap sebagai satu brother lah. Itu je. Ha. InsyaAllah doakan saya dapat melawat abang. Nanti kat rumah abang. InsyaAllah. Nanti saya akan buat seminar. Brother Abu, best nampak. Maklumat, ada lagu baru. Yalah. Setidak-tidaknya, dia orang ada buat tangan dia orang sendiri. Bagus ke tak bagus, itu penerimaan masing-masing pada kumpulan Mei. Saya cuma doakan, dia orang terus maju jaya. Maju lah industri muzik Malaysia lah, terus. Kalau kata satu hari mereka boleh join balik, Moose ke, Man ke, band balik, boleh join, semua peminat-peminat macam korang akan rasa happy, betul tak? Sekarang ni mungkin beralih arah, beralih angin sikit, tak apalah, doakan aja. Ha, jangan maki-maki, jangan kutuk-kutuk, tak payah. Doakan aja. Ha. Okey, nanti insyaAllah, ada masa nanti abang akan try contact dia, tengok macam mana Bandi ni. Kalau kata dia free, takutlah kadang-kadang orang ada show ke, ada event, ada praktis ke, masjid ke apa sebagainya. So, tengoklah kalau masing-masing free, insyaAllah nanti abang bagi tahu. Dan Mayat, abang tengah, sepatutnya hari ni, tapi abang tunggu dia sebab dia tengah busy buat dia punya box set tu. So, memang banyak kerja dia orang ni. So, tak apa tau, biarkan. Biarkan dia pun berehat, kepala pun rusing, biar-biar. Hari nanti free nanti dia akan bagi tahu saya insyaAllah. Kita doakan yang terbaik aja semua orang. Semoga dia orang pun dapat bersama balik dengan band kesayangan dia orang Search. Kita doakanlah jelah saya kalau boleh saya nak tengok benda ni. Sebelum kita tutup mata, kita nak tengok semua kebaikan berlaku dalam industri muzik kita supaya kita boleh sama-sama main satu pentas baru lama sama-sama join band-band baru kita kasih picah terus lah kan. Wing, Search, Babylon, Me, apa nama lagi Amok SYJ Ekspedisi
keromok, ramai-ramai atas pentas. Lepas tu segmen muda-muda pula, orang muda-muda naik atas pentas. Dua tiga generasi main siang malam, kita kasih picah lah, baru best kan. Seorang dua tiga lagu ke, last-last jam ramai-ramai. Best apa? Ha. Tahu tak? So kita tunggulah benda-benda gini. Happy-happy kan. Apa nak simpan dalam hati benda-benda kecil ni, bodoh ni semua, tak buanglah jauh-jauh. Saya tak nak. Ha. Saya tak suka orang sampai-sampaikan saya benda-benda tak baik melalui messenger saya. Saya dengar, saya unfriend terus. Itu perangai saya. Saya tak suka. Jangan sampai-sampaikan, oh ni tu. Nak cakap benda macam tadi Isyam. Cakap tadi Isyam Jabar tu cakap. Itu bagus. Dia cakap baik-baik, bang. Assalamualaikum, bang. Saya rasa mungkin ada salah faham kot, bang. Cuba abang, abang buat video, abang betulkan keadaan ni, bang. Betul, insyaAllah. Itu satu benda yang baik. Ni sampai-sampaikan, oh bang, ni kata, ni tangan. Saya akan unfriend nanti. Saya tak nak. So, siapa-siapa dengar apa-apa cerita, saya bagi tahu sekarang, siapa-siapa dengar cerita yang bukan-bukan, kononnya saya cakap, jangan buat macam tu, sebab itu fitnah. Jangan. Pastikan sahih daripada mulut saya ni dulu. Lepas tu, baru cakap. Kalau tidak, tanya orang tu sokong saya dulu. So, fitnah-fitnah ni kita hapuskan aja terus. Kita ni orang Islam, bang. Kalau orang kafir tak buat macam tu, kita ni orang Islam buat macam tu lagi teruk. Suka sampai-sampaikan tak betul. Suka tambah-tambahkan tak betul. Janganlah. Tak baiklah. Kalau saya ada buat macam tu, saya mohon maaf lah. Saya tak tahu. Mungkin saya terlepas cakap ke apa-apa. Saya tak tahu. Tapi, dari sudut apa-apa bersangkut paut dengan muzik amok, sorry. Saya takkan buat benda yang satu benda bukan nilai tu, bukan saya takkan cakap. Sorry. Saya cakap semua bahagian saya sebagai session player dan sebagai orang yang dipercaya oleh producer untuk rekod dalam album tu. Itu saja. Lebih saya tak nak cakap. Benda yang tak tahu saya tak nak cakap. Benda yang tak sahih, siapa lirik, siapa apa, siapa ni, Bandi nyanyi pukul berapa, dia rekod pukul berapa, bang. Saya tak tahu. Saya tak berani cakap sebab saya tak tahu. Itu you kena tanya dia. Bang, Bandi buat lagu ni, lirik Bandi buat. Kau tu tengoklah dalam kaset ada tulis apa. Bandi buat ke, Nasha Bandi ke, itu ke, ini ke, kumpulan Fabian buat ke. Kau orang baca. Aku tak tahu. Benda tu aku tak campur. Siapa main gitar dalam lagu tu, lagu ni aku boleh cakap. Itu informasi saya ada. Tu saya tak boleh tipu. Kalau saya tipu, saya dosa. Saya kena cakap. Itu je. So, okay. Dah pukul 12. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan apa? Terima kasih banyak. Saya ucapkan semua peminat-peminat Amok. Harap bersabar. Semua sahabat-sahabat saya, followers-followers, peminat-peminat, gitaris-gitaris muda, tua, pemuzik-pemuzik yang hebat-hebat dalam Facebook ni, saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT sebab beri saya peluang satu hari lagi untuk bercerita tentang kebenaran. Ingat, sampaikan yang betul saja. Walaupun benda itu pedih, sekarang kita terpaksa sampaikan. Untuk tengok supaya ada perubahan. Itu saja. Dan nanti kalau jumpa Bandi, kena salam ke dia. Cakap brother Babylon, kena salam juga. Gua takkan lupakan lu lah, brother. Sebab apa? Lu memang one of the best. Yang duduk sama-sama kita pergi show, kita enjoy. Itu kau tak boleh bohong lah. Itu cerita nanti kita sembang lah. Kita sembang sama-sama kita. Dan bagi peminat-peminat Amok tengok. Apa kebenaran ni nanti. So siapa yang sampai-sampaikan tak elok ni. Harap-harap bertaubat lah. Insaf lah. Carilah tika semayang tu. Buatlah betul-betul istikara. Insaf. Supaya jangan sampaikan benda tak elok ni. Termasuklah untuk diri saya eh. Okay. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam dua tangan saya untuk semua orang. Salam nama saya untuk Bandi. Selamat. Assalamualaikum. Bye.